Okay, mohon maaf. Zul, kena ulang balik ke Zul? Aduh, macam mana aku ni tak ada suara ni? Okey, Assalamualaikum. Dah dengar ke suara? So, saya nak tengok ada komen kalau ada suara. Tolong, tolong. Alhamdulillah. Rupanya tadi saya cakap sorang-sorang. Minta maaf. Okey. Okey, jadi saya mulakan semula sedikit. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukan untuk semua. Jadi sekali lagi lah kalau tak dengar tadi, kita mulakan taklimat kita hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan taklimat kita pada hari ini diberkati dan dirahmati dan seterusnya maklumat yang akan disampaikan pada hari ini berjalan lancar dan jelas bagi memastikan murid-murid sekolah kita dapat menyertai pertandingan yang kita anjurkan. Okey, dah dengar suara saya tadi, minta maaf. Tadi saya sebenarnya cakap sorang-sorang rupanya, tapi sebenarnya saya nak ucapkan tahniah juga kepada universiti kita. Berpeluh mereka hari ini untuk memastikan program kita hari ini berjalan lancar disebabkan ada sedikit masalah teknikal dan kita agak lewat bersiaran pada hari ini. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Rustia kerana berjaya mengatasi masalah teknikal yang berlaku. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke siaran rasmi YouTube channel MSS Perak. Dan untuk maklumat, ini adalah channel rasmi yang dikelolakan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid Sukan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Besar harapan kami tuan-tuan dan puan-puan, untuk tuan-tuan dan puan-puan semua sekali mewar-warkan kepada murid-murid untuk kita sama-sama subscribe channel ni dan juga klik button notification itu untuk memastikan penyampaian maklumat yang disebarkan melalui channel ini dapat sampai ke atlet-atlet kita di sekolah dan murid-murid kita di sekolah, dan juga tuan-tuan dan puan-puan juga akan mendapat maklumat-maklumat yang terbaru. Termasuklah nanti untuk kita punya pengumuman pemenang dan juga pertandingan-pertandingan yang akan diteruskan sepanjang pandemik ini, dan kebanyakannya akan berjalan secara atas talian. Dari pihak universiti, taklimat juga mengalu-alukan kehadiran yang berusaha penolong-penolong kanan kurikulum sekolah-sekolah seluruh negeri Perak. Kemudian penolong pengarah unit pembangunan bakat murid sukan sektor pembangunan murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak, penolong-penolong PPD Jabatan Pendidikan Daerah seluruh negeri Perak, pengurusi teknik dan pembangunan sukan PTPS negeri Perak, setiausaha sukan sekolah-sekolah di seluruh negeri Perak dan seterusnya. Tak lain tak bukan, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, ibu bapa, murid-murid dan atlet negeri Perak sekalian. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikutkan perancangan kita, kita akan buat taklimat untuk sesi untuk fasa yang ketiga. Tetapi apabila kita kaji semula bahawa pertandingan di peringkat MSSM akan berjalan sama untuk semua sukan, 24 jenis sukan, maka kita akan teruskan taklimat hari ini, kita teruskan dengan siri yang keempat. Maka tidak akan adalah fasa tiga, siri yang keempat, dan pertandingan ini akan terus akan diteruskan bersama-sama dengan sukan-sukan yang telah pun berjalan bermula pada 20 hari bulan sebelum ini. Jadi tarikh tamat pertandingan ini juga akan berlangsung sehingga 15 September. Jadi kita hanya berbaki beberapa hari lagi untuk kita mencari bakat-bakat murid dan atlet di peringkat negeri Perak untuk kita bawa bertanding di peringkat negeri bagi memastikan mereka ini akan layak bertanding di peringkat MSSM yang akan dijalankan pada 3 hingga 16 Oktober nanti. Jadi minta tuan-tuan dan puan-puan, minta tuan-tuan dan puan-puan untuk mewar-warkan kepada atlet-atlet kita untuk terus menghantar pernyataan dalam pertandingan sukan yang dianjurkan. Okey? Jadi tanpa membuang masa, saya terangkan dahulu pertandingan apa taklimat kita pada hari ini akan melibatkan dua sesi. Sesi yang pertama adalah taklimat berkaitan dengan MSS Perak fasa 2, melibatkan 3 sukan iaitu sukan olahraga, sukan pelayaran dan sukan memanah.
Untuk sesi yang kedua, kita akan ada taklimat berkaitan dengan program kecergasan satu murid, satu sukan yang akan disampaikan oleh penolong pengarah unit pembangunan bakat murid sukan, Encik Guna Selen Narasambo. Jadi, moga tuan-tuan dan puan-puan untuk terus kekal bersiaran kita pada hari ini bagi memastikan maklumat yang akan disampaikan hari ini berjalan lancar dan maklumat ini dapat disebar luas ke murid-murid kita di sekolah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman juga, taklimat untuk satu, taklimat dua dan taklimat tiga masih lagi kita biarkan berada di siaran rasmi kita. Maka kalau siapa-siapa yang terlepas siaran langsung untuk taklimat fasa satu, taklimat siri satu, dua dan tiga, boleh rujuk di MSS Perak channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit makluman daripada Rustia untuk saya sampaikan bagi menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Berkenaan yang pertama berkaitan pengumuman pemenang. Tuan-tuan dan puan-puan, pengumuman pemenang pertandingan sukan MSS Perak E-Challenge Fasa 1 dan 2 ini akan diumumkan dalam satu majlis khas. Kalau kita dijalankan secara atas talian ataupun secara hybrid, tetapi sekarang ni kita masih menggunakan atas talian. Jadi harap semua bersabar kerana unit monokan murid ingin memberi perhargaan kepada semua pemenang dalam satu majlis, kerana ini merupakan pertandingan peringkat negeri. Jadi kita usahakan supaya pengiktirafan kita berikan kepada atlet-atlet kita yang berjaya untuk MSS Perak Fasa 1 itu diberikan dengan selayaknya. Okay, bagi menghargai mereka atas usaha mereka menyertai pertandingan di peringkat negeri. Dan untuk makluman juga, di pengumuman di peringkat daerah telah pun diberikan oleh PPD masing-masing. Okey, suka juga diingatkan kepada semua peserta dan ibu bapa penjaga agar membaca dengan teliti dan memahami semua syarat pertandingan sukan di dalam MSS Perak E-Challenge Fasa 2 yang telah dinyatakan dalam Google Form. Maklumat itu mohon semua sekali baca. Dan kalau kata tak nak, tengoklah taklimat yang kita dah berikan untuk siri 1, 2 dan 3 yang disampaikan secara terus dari PTPS kita. Hal ini kerana jika terdapat sebarang keraguan dan pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus berhubung dengan PTPS permainan tersebut. Senarai nama dan nombor telefon PTPS negeri dan daerah juga telah disertakan dalam Google Form pertandingan setiap sukan. Kesemua pertandingan ini adalah atas kerelaan peserta sendiri dan semua keputusan juri dan hakim adalah muktamad. Peraturan pertandingan yang kita berikan juga adalah apa yang kita gunakan sebagai pegangan kita untuk memastikan kelancaran pertandingan kita ini berjalan. Itulah yang kita pegang kepada peraturan pertandingan. Sekiranya melanggar peraturan pertandingan, maka tuan-tuan dan puan-puan kena maklum bahawa atlet-atlet kita akan disingkirkan dan akan dibatalkan penyertaannya. Jadi pihak Rustia tidak akan menerima sebarang bantahan ataupun aduan berkenaan keputusan pemenang yang telah ditentukan oleh juri yang telah dilantik. Juri-juri yang kita lantik pun adalah juri-juri di kalangan pegawai-pegawai dan juga guru-guru kita yang mempunyai kemahiran dalam bidang sukan tersebut. Dan yang ketiga, peraturan pertandingan yang digariskan adalah untuk dipatuhi dan melicinkan perjalanan pertandingan sukan atas talian ini. Diharapkan semua peserta dan ibu bapa akur dengan ketetapan ini. Jadi saya akan maklumkan perkara ini. Okey. Okey, harap tuan-tuan dan puan-puan dah bersedia. Okey, kita pun harap PTPS kita pun dah bersedia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mulakan majlis kita, taklimat kita hari ini dengan menjemput PTPS kita yang pertama hari ini ialah Encik Abdul Aziz bin Muhammad Sarik. Encik Abdul Aziz Muhammad Sarik ini merupakan guru di SK Gugusan Lekir. Kalau salah lagi Encik Aziz tolong betulkanlah. Jadi di SK Gugusan Lekir dan beliau merupakan PTPS bagi sukan olahraga. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya menjemputlah Encik Aziz bin Muhammad Sarif untuk membentangkan peraturan pertandingan bagi sukan olahraga. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera yang berusaha rakan-rakan di unit pembangunan bakat, rakan-rakan PTPS, PK Kukuh seluruh Perak dan SU Sukan, guru-guru dan atlet sekalian. Dan ini
game yang asalkan bentang dalam menyusukan olahraga, di mana sukan olahraga ini telah diubah secara dimodify untuk persesuaian dengan pandemik sekarang. Baik, Puan Adila. Baik, okey tuan-tuan, inilah yang saya akan bentangkan ialah tentang olahraga yang bersesuaian diubah sesuai dimodifikasikan acaranya bersesuaian dengan pandemik sekarang. Itu merupakan olahraga dalam atas talian. Okey tuan-tuan, diharap tuan-tuan dapat tuan-tuan boleh membaca dengan jelas ya. Baik, ini peraturan pertandingan olahraga MSS Perak E-Challenge 2021. Nama pertandingan olahraga MSS PK secara dalam talian 2021. Kategori adalah sama seperti game-game lain, iaitu bawah 12 tahun lelaki perempuan, bawah 15 tahun lelaki perempuan, bawah 18 tahun lelaki perempuan. Baik, pendaftaran pemain. Pertandingan dijalankan secara individu, tak ada acara berpasukan. Setiap peserta mesti mendaftar dalam borang maklumat pendaftaran peserta yang disediakan melalui Google Form. Setiap peserta boleh mendaftar satu acara saja. Ingat tuan-tuan, satu orang peserta hanya boleh masuk satu acara sahaja. Kemudian setiap acara sekolah boleh daftar dua orang peserta. Satu orang satu acara, tetapi sekolah boleh daftar dua orang peserta dalam satu acara tu. Peserta perlu membuat naik video dalam YouTube channel peserta dengan menulis hashtag Moh Bersukan dan hashtag MSS Perak Challenge 2021. Link video perlu diisi di dalam Google Form pendaftaran peserta. Rakaman boleh dibuat dengan menggunakan peralatan merakam seperti telefon pintar, perakam video dan kamera. Rakaman hendaklah dibuat secara audio dan visual. Rakaman hendaklah jelas, berterusan, tidak diubah suai. Elemen tambahan multimedia seperti animasi, grafik, ilustrasi adalah tidak dibenarkan ketika pengujian kemahiran. Buat contoh perkara 4, undang-undang permainan. Pertandingan akan dijalankan mengikut peraturan AM Majlis Sukan Sekolah Perak dan Peraturan Kejohanan Olahraga MSSM, MSSPK dan Garis Panduan Pelaksanaan Pertandingan Olahraga Online MSSM 2001 dan mematuhi SOP Pasal Pemulihan 1, 2 dan 3 oleh KKM, KBS, KPM dan Kerajaan Negeri. Baik, peraturan tambahan di perkara 5. Selain daripada peraturan umum di atas, kejohanan ini adalah berasaskan sekolah, school-based, yang dilaksanakan bermula di sekolah, daerah negeri dan kebangsaan untuk memberi peluang lebih ramai murid menyertai pertandingan sukan olahraga. Bab 5 pun juga tu, jawatankuasa pengelola adalah berhak meminda mengadakan peraturan tambahan selaras dengan konsep dan matlamat penganjuran. Baik, perkara 6 dan acara yang ini paling penting, acara ini yang dipertandingkan ya. Tuan-tuan kena ambil perhatian. Acara dan kategori yang dipertandingkan, standing broad jump. Standing broad jump ni maksudnya lompat jauh berdiri. Dia terbuka pada semua kategori sekolah menengah, sekolah rendah. Ada 6 kategori. Jadi satu orang boleh ambil satu acara sahaja. Satu orang pelajar boleh ambil satu acara sahaja. Setiap sekolah boleh hantar dua orang peserta. Contohnya lelaki 18. Kalau ambil satu orang ambil standing broad jump, dan satu sekolah itu boleh hantar dua orang peserta standing broad jump. Dan peserta ini tak boleh dah ambil acara lain. Jadi melibatkan, kalau sekolah menengah maksima boleh menghantar 24 orang peserta. Dan sekolah rendah maksimanya 8 orang peserta.
baik sarjan jam, ini lompat menegak, nanti kita boleh tengok dalam video, sarjan jam melibatkan semua kategori 18, 15, 12 lelaki dan perempuan, dan standing triple jam, ini lompat kijang berdiri. Hanya sekolah menengah sahaja. 18, 15, lelaki perempuan sama juga 18, 15. Sekolah rendah tak dibenarkan masuk dalam acara ini ya. Strategi pelaksanaan pertandingan dilaksanakan oleh pelajar dengan bantuan ahli keluarga yang atau guru. Guru kalau boleh membantu, kalau contohnya boleh berada di tempat-tempat riadah ke, guru boleh membantu, terpulang pada guru. Tetapi mesti jaga SOP. Tetapi digalakkan biarlah keluarga sendiri yang urus. Pertandingan dijalankan di rumah atau kawasan yang bersesuaian yang patuh SOP. Dihasilkan secara rakaman video bagi setiap cubaan termasuk proses ukuran. Rakaman video adalah secara melintang, landscape. Nanti boleh tonton dan tengok contoh dalam video. Dan format video minimum yang dihantar adalah menggunakan saiz 1280x720 HD atau 1700x1080f HD dan dalam bentuk format MP4 atau MOD. Baik, semua video yang dihantar perlu disertakan dengan penerangan video oleh pelajar yang mengandungi maklumat seperti ketetapan berikut. Nama, baik, sebelum buat rakaman video, peserta perlu memperkenalkan diri ya dengan perkara-perkara perlu disebut nama peserta, sekolah, daerah, kod sekolah. Jadi harap guru-guru, PKKU atau isu sukan dapat memberitahu kepada pelajar apa kod sekolah supaya jelas, dan terutama bagi pelajar yang contohnya ada pelajar yang belajar di Anderson tetapi tinggal di Manjung. Ha, jadi contoh kena maklumlah supaya dia maklum dia belajar di bawah daerah Kintab Utara. Sebab berlaku dalam merentas desa hari cikgu, pelajar tinggal di belajar di Ipoh, tinggal di Manjung, dia dalam di Google Form dia isi daerah Manjung. Sekolah Anderson, Google Form dalam daerah Manjung. Jadi itu susah lagi lah untuk kami nak kemas, nanti nak memilih daerah. Jadi harap tuan-tuan dapat beri penjelasan kepada pelajar, terutama kod sekolah. Ini adalah peraturan dari MSSM. Jadi contoh, pelajar itu kena sebut contoh, Muhammad Azim bin Fahmi, SMK Gunung Rapat, Ipoh, Kintab Utara, kod sekolah AEA 2044. Jadi harap tuan-tuan dapat memberi tahu kepada pelajar lah. Kemudian 7.6, rakaman video dilakukan bagi setiap lompatan secara berasingan dan hantar video untuk 3 cubaan yang terbaik sahaja. Video lompatan mesti merakam keseluruhan lakuan pergerakan lompatan termasuk mendarat ataupun landing. Baik, untuk makluman cikgu-cikgu di sini 7.6 saya nak beri penjelasan. Setiap acara pelajar yang masuk contohnya lompat jauh berdiri tadi mesti hantar 3 rakaman video yang terbaik. Jadi pelajar boleh buat 6, 7 rakaman video, 10 pun boleh. Tetapi 3 video cubaan yang terbaik perlu dihantar. Sebab dalam peraturan olahraga, jika berlaku seri dalam jarak, kita akan pilih yang kedua terbaik untuk menentukan tempat pemenang. Pemenang 1, 2 dan 3. Sebab ini makluman tuan-tuan, pagi tadi saya telah berbincang dengan dalam, baru saya pagi tadi berbincang dalam grup PTPS Negeri di mana Sarawak bagi tahu mereka tidak buat 3 video. Jadi apabila berlaku seri dalam jarak, itu menyusahkan mereka untuk memilih pemenang. Jadi harap ini kita patuh apa peraturan dari MSSM. Jadi 3 video percubaan yang terbaik sahaja. Okey tuan-tuan. Okey 7.7. Di situ perlukan pegawai atau waris 1. Menaga kawasan mendarat ditunjukkan dalam video. Waris 2 mencatat ukuran di board, garisan permulaan, lompatan dan video menunjukkan dengan jelas close up ukuran diambil. Pegawai waris 3 merakam video. Isi borang keputusan rasmi yang disediakan oleh pengelola. Nanti boleh tengok contoh dalam video. Okey, salinan keputusan yang disahkan oleh pengetua guru besar dan institusi agung MSSM perlu dihantar kepada pengelola melalui soft copy yang disediakan. Okey, ini tak buat tuan-tuan, dan apabila pelajar sudah sah dapat mewakili negeri, baru kita akan perlu ke borang ini yang disahkan oleh pengetua atau guru besar dan institusi agung. Video perlu dimuat dalam saluran YouTube yang disediakan oleh pengelola. Panel hakim akan mengesahkan pemenang tempat utama, kedua, ketiga hingga kelima berdasarkan salinan keputusan dan video yang dihantar. Keputusan panel hakim adalah muktamad.
Okey, tuan-tuan, terusnya perkara 8 iaitu lompat jauh berdiri ataupun 10 broad jump. Prosedur pelaksanaan, tandakan garisan permulaan pada dan lekat kita ukur pada lantai yang rata dengan tanda sifar kosong tempat berada di garisan permulaan. Ini tuan-tuan boleh gunakan masking tape juga untuk garisan permulaan dan kita ukur yang bermula sifar bermula dari garisan permulaan. Murid berdiri 8.2, murid berdiri dengan kedua belah kaki rapat ke garisan dan buka kaki seluas bahu dan tidak memijak atau berdiri terlalu jauh dari garisan. Murid berdiri di hujung bola kaki. Murid membuat lompatan ke hadapan sejauh mungkin dengan bantuan ayunan tangan. Baca jarak lompatan dikira pada mana-mana bahagian tumit yang paling belakang semasa mendarat dan skor diambil berdasarkan jarak lompatan yang terbaik. Jadi ini tiga yang terbaik tuan-tuan, jarak tiga yang terbaik. Murid diwajibkan memakai kasut sukan. Peralatan yang diperlukan, pita ukur, kun, pita penanda, lantai bersimen, trek ataupun rumput. Okey, itu gambar contoh lompat jauh berdiri. Okey, ini ya, lompat jauh berdiri. Jadi pita ukur itu garisan permulaan. Ini, kalau tak ada garisan macam ini, gelanggang boleh buat. Tapi kalau di rumah boleh buat pita apa tu? Kalau di padang boleh gunakan kapur ataupun tepung. Kalau di simen boleh menggunakan pelekat atau pita pita pelekat. Kemudian kosong letak di pita pelekat di garisan permulaan. Kosong pita ukur letak di garisan permulaan dan tarik ke depan. Jadi itu pelajar melompat dan diukur di belakang tumit itu. Dapat bacaan. Jadi tuan-tuan kena tunjuk secara close up yang rapat. Okey, ini dipanggil lompat menegak ataupun sarjan cok jam, sarjan jam pun boleh. Lompat menegak. Prosedur pelaksanaan, murid mencelupkan jari tangan dominan ke dalam serbuk kapur atau tepung. Tapi secara tepung lah lebih mudah. Berdiri dengan posisi bahagian bahu badan menyisi dinding. Sebelah tangan berada dalam posisi mencekak pinggang. Luruskan tangan yang boleh dicelup serbuk kapur dan membuat tanda pada dinding dengan posisi kedua-dua belah kaki mencecah lantai dan dirapatkan. Murid bergerak tanpa mengubah kedudukan kedua-dua belah tangan. Bengkokkan lutut dan lompat setinggi yang boleh dengan membuat tandaan kedua. Tangan tidak boleh dihayun untuk membantu meningkatkan momentum lompatan. Bacaan diambil dari penanda pertama dan penanda kedua. Perbezaan bacaan kedua-dua penanda adalah jarak lompatan murid. Murid mewajibkan memakai kasut sukan. Bacaan dicatat pada paras mata penguji. Okey, yang ni 9.7 tu tuan-tuan ini penting ah. Bacaan dicatat pada paras penguji. Penguji hendaklah berdiri di atas bangku ataupun tangga lah. Peralatan pita ukur, pita penanda, serbuk kapur ataupun tepung. Okey, kita tengok gambar aja. Okey, tuan-tuan ini contoh. Pelajar celupkan tangan dalam tepung. Kemudian membuat garisan tangan lurus untuk buat menanda penandaan yang pertama. Kemudian dia lompat dan buat penanda yang kedua. Tangan yang satu lagi cekak pinggang tak boleh membuat hayunan. Kalau membuat hayunan dia akan membantu lompatan. Okey, gambar seterusnya itu kan dia dapat untuk jarak yang kedua. Okey, seterusnya. Okey, yang ini tuan-tuan perkara seterusnya lompat kijang berdiri ataupun standing triple jump. Ini untuk hanya sekolah menengah sahaja. Tanda dua garisan permulaan dengan kun berjarak 4 atau 5 meter atau 5 atau 6 meter dari kawasan mendarat. Ini tuan-tuan kena buat satu garisan lurus menggunakan masking tape ataupun tepung. Bila pilih 4 atau 5 meter atau 5 atau 6 meter. 4, 5 4 meter atau 5 meter mungkin bagi perempuan, 5 meter atau 6 meter bagi lelaki dari kawasan mendarat.
Tuan-tuan, dari kawasan mendarat tu, contohnya kalau dari pasir lompat jauh tu ditarik 5 meter atau 6 meter. Letakkan pita penanda di kedua-dua garisan permulaan. Peserta berdiri di belakang garisan permulaan dan membuat lompatan dengan aksi hop, step, jump serta mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Peserta boleh memilih garisan permulaan berjarak 4 atau 5 atau 5 atau 6 mengikut kemampuan. Catatan diikut dari garisan lonjakan ke bahagian terdekat kawasan mendarat. Ini contohnya kalau contoh kalau buat dalam pasir, dia mesti bergerak ke hadapan tapi mesti buat pengukuran garisan adalah dari lonjakan ke bahagian terdekat kawasan mendarat. Peserta wajib memakai kasut spike sekiranya di padang. Okey, 10.7 tu ini penting tuan-tuan. Kawasan mendarat mesti berpasir untuk mengelakkan kecederaan. Ini telah diputuskan semasa kami mesyuarat bersama PT Kebangsaan. Ini yang telah diberi cadangan untuk mengelak kecederaan. Kemudian peralatan, kita ukur 10 meter, kita penanda 6 kun, penanda jarak, perata pasir, clip file, tepung ataupun serbuk kapur dan borang skor. Okey, itu tentang triple jump, standing triple jump. Okey, ini tuan-tuan untuk lompat kijang berdiri. Mula-mula dia mula standing, lepas tu dia hop, step, jump. Tuan-tuan kena perhatikan kalau standing, dua kaki standing, kemudian buat hop. Hop kalau kaki kanan, step, tukar kaki kiri dan jump, rapatkan kaki. Kalau hop, kaki kiri, step, kaki kanan dan jump, dua-dua kaki. Itu pasal dia punya pasal untuk standing triple jump. Memerlukan 3 orang pegawai penguji di setiap session. Okey, prosedur pegawai yang menilai perlakuan peserta. Baik, ini tuan-tuan, contoh video yang dilakukan pertandingan olahraga ini. Ini adalah atas ihsan PT Terengganu menggunakan atlet dia. Untuk dan begini digunakan untuk seluruh Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau video kita klik dekat link ni untuk pembentangan hari ni memang tak ada suara, tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan klik dan lihat sendiri melalui apa nama Google Form itu, tuan-tuan akan dapat dengar lah suara daripada peserta tu. Okey. So ada soalan okay, tu. Okey, tuan-tuan. Ini untuk lompat jauh berdiri ya. Ukur di belakang tumit. Jadi tuan-tuan kena close up dan tunjuk jarak bacaan. Jadi video ni itu garisan permulaan. Jadi video ni memang boleh cantum-cantum eh. Dia ya. Bukan dalam satu video tapi video ni boleh buat tiga video kemudian dicantumkan dalam menjadi satu video. Bukan, ini maksudnya satu pertandingan kan. Maksudnya dia berhantar satu pertandingan. Ya, satu. Okey, satu pertandingan saja. Maksudnya hantar video kalau lompat jauh tadi lompat jauh jelah. Okey. Ya, bila ada. Satu orang satu acara aja. Ha, satu orang satu acara. Dia bukan semua jadi, acara kena buat. Tapi dia masuk dia boleh hantar tiga video. Dia perlu hantar tiga video. Okey. Video satu, video dua, video tiga untuk pastikan jarak tu. Ini untuk standing ni untuk triple ni sergeant jump. Dia tanda dulu kemudian dia lompat dia tanda kali kedua. Jadi yang baca-bacaan tu mesti berdiri sama paras dengan mata bacaan itu. Dia kena berdiri tinggilah di atas bangku ataupun tangga. Maksudnya murid-murid ni boleh buat ikut ya seperti video kan? Ya. Tapi satu acara saja, bukan ketiga-tiga tu. Satu setiap orang satu acara dan kena perlu hantar tiga video. Okey, ini standing triple jam.
ambil gambaran daripada jauh secara keseluruhan, kemudian close up untuk pengukuran. Kosong bermula daripada garisan permulaan, kosong. Baik, ini pakaian ya, cikgu diharapkan pelajar kalau lebih berpakaian lengkap, selamat, dan pakaian sekolah amat digalakkan. Baik, ini yang perlu dihantar dalam ini, setiap link video ada jarak. Okey, okey, masukkan link video percubaan 1, percubaan 2 dan percubaan 3. Kemudian setiap link video diberikan dengan ukuran jaraklah. Okey, ada soalan tadi dia tanya tarikh masa tempoh masa pertandingan. kalau ikut kita ikut itulah kita. Okey, kalau ikutkan tempoh masa pertandingan ni kita akan ikut seperti mana fasa 2 yang sedang berjalan bermula pada 20 hari bulan September hari tu dan akan tamat pada 15 September. Jadi tarikh tamat dia adalah 15 September. Jadi atlet-atlet di sekolah tu harapkan cepatlah untuk menyediakan video untuk menyertai pertandingan olahraga ni. Okey, saya tertarik dengan soalan yang dikemukakan oleh Encik Rizwan Saad. Encik Rizwan Saad, dia tanya, jika bilangan peserta ni dah dihadkan, bermaksud cikgu kena tetapkan murid menyertai sedangkan link penyertaan ni dikongsi kepada semua. Jadi link ni kan dalam sukan-sukan yang lain. Jadi akan menyebabkan ada atlet-atlet yang boleh menyertai secara personal. Jadi kalau macam tu, saya rasa cara dia, kita dah bagi link olahraga ni dekat sini, nanti kita akan padam link olahraga dalam MSS Perak punya Google Form. Dan di bawah olahraga tu, kita akan tulis kat situ, rujuk jurulatih di sekolah. Jadi sekarang ni mohon PK Koko dan juga SU Sukan ambil link Google Form olahraga yang telah dikongsikan oleh MSS Perak sebentar, akan dikongsikan oleh MSS Perak sebentar lagi. Jadi mohon untuk MSS Perak kongsikan link bagi Google Form olahraga, sebab kita akan keluarkan link Google Form dalam dalam Google Form MSS Perak yang penuh tu. Jadi untuk sukan olahraga, dia tidak akan ada link di sana. Dia cuma menyatakan bahawa penyertaan di situ rujuk jurulatih olahraga di sekolah ataupun rujuk SU Sukan dan juga PK Koko. Jadi untuk dapatkan link, mereka mesti dapatkan daripada SU jurulatih, PK Koko ataupun SU Sukan. Okey, jadi kita tidak akan share link ni dalam form Google Google Form MSS Perak. Boleh macam tu Encik Aziz? Boleh. Okey, untuk memastikan bahawa tidak ada murid-murid boleh masuk secara sendiri sebab kita ada had penyertaan untuk olahraga ni. Okey, kalau itu selesailah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok banyak kat situ bertanya tentang link. Untuk link MSS Perak kita dah bagi. Jadi klik dekat situ, dia akan ada semua link. Semua sukan yang kita pertandingkan, sebanyak 17 sukan yang dipertandingkan. Jadi ambil link tersebut dan boleh war-warkan kepada murid-murid. Untuk link olahraga sahaja, okey, link olahraga sahaja, saya mohon, okey, itu MSS Perak telah pun meletakkan link untuk olahraga dalam ruangan komen di bawah tu. Mohon PK Ko, SU Sukan yang ada dalam siaran langsung ini untuk copy. Okey, copy dan simpan untuk simpanan PK Koko SU Sukan. Dan sekiranya ada murid nanti, maka bagi pada jurulatih untuk sampaikan kepada atlet yang akan bertanding untuk mengisi untuk mengisi Google Form tersebut. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya faham bagaimana nak menyertai. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Abdul Aziz bin Muhammad Syarif dari Sekolah SK Gugusan Lekeh, PTPS olahraga kita, di atas penyampaian maklumat berkaitan dengan kejohanan e-olahraga MSS Perak E-Challenge 2021. Terima kasih tuan atas pembentangan yang jelas sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa persoalan, boleh rujuk dengan Encik Aziz sendiri. Nombor telefon ni kita bagikan dalam Google Form tadi di talian 0194725200. Dan juga boleh rujuk dengan PTPS-PTPS di daerah masing-masing. Okey, terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, terima kasih Encik Aziz. Alhamdulillah, untuk pengetahuan Encik Aziz, kita sebentar lagi dia ada urusan penting yang perlu diselesaikan, urusan keluarga, sebab itu kita bagi dia untuk membentang awal. Okey, tanpa membuang masa, kita jemputlah untuk pembentang kedua kita pada hari ini. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan untuk link kehadiran, sekejap lagi kita akan masukkan. Okey, link kehadiran Ustaz tengah uruskan tu, sekejap lagi dia akan masukkan link kehadiran untuk semua yang berada dalam channel kita hari ini. Okey, seterusnya saya menjemput Encik Muhammad Azidin bin Ismail dari SMK Sri Samudra Manjung PTPS bagi sukan pelayaran untuk membentangkan format pertandingan bagi kejohanan pelayaran. Dipersilakan tuan. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Didahului dengan ucap terima kasih kepada moderator kita Encik Isham dan seterusnya kepada yang berusaha pegawai-pegawai UPBM di Jabatan Negeri Perak. Seterusnya rakan-rakan PTPS yang ada hari ini, PKK dan juga SU Sukan, sekolah-sekolah Perak. Salam kenal daripada Sukan Pelayaran. Saya wakil daripada Sukan Pelayaran dan untuk kali pertama lah tahun ini, okay, pelayaran boleh disertai oleh seluruh warga pelajar di sekolah-sekolah Perak. Alhamdulillah. Jadi itu yang saya sukan pelayaran. Okey, berkaitan dengan sukan pelayaran ni, okey. Kami telah memang untuk apply ataupun diteksikan daripada sukan kemahiran di laut, di darat, dan benda ni sebenarnya bukannya asing sebab ada drill-drill ataupun latihan-latihan latih tubi yang perlu dilakukan di darat sebelum kita apply kemahiran itu semasa mengendalikan perahu layar di laut. Okey. Jadi untuk kita terus kepada Google Form yang disediakan oleh rakan kita di UPBM. Yang pertama kita tengok boat yang pertama yang tu yang gambar atas tu ialah laser laser. Dan untuk Olimpik baru ni kita ada peserta, dua orang peserta daripada negara kita mewakili Malaysia di Sukan Olimpik di Japan, Tokyo Okey, maklumat pertandingan. Untuk maklumat pertandingan kemahiran asas pelayaran MSSPK East Island 2021. Okey. Jadi pertandingan kita ni adalah kemahiran asas pelayaran. Okey, dan tarikh pertandingan seperti yang tuan dapat lihat ialah tarikh dia 1 September 2021 hinggalah 15 September 2021. Okey, satunya sudah bermula dan kategori yang kita pertandingkan ialah bawah 12 tahun lelaki perempuan, bawah 15 tahun lelaki perempuan dan bawah 18 tahun lelaki perempuan. Okey. Jadi untuk perkara 4 iaitu pendaftaran pemain, okey, dan cara penghantaran potongan video. Okey, tuan-tuan boleh tengok situ. Yang pertama 4.1, pertandingan dijalankan secara individu. Seterusnya setiap peserta hanya boleh menghantar satu penyertaan terbaik sahaja. Namun tiada hak maksimal diberikan kepada sekolah untuk menghantar peserta. Jadi sekolah boleh menghantar seberapa ramai peserta untuk buat video dan hantar kepada kita. Seterusnya wajiblah untuk kita mengisi maklumat dalam orang maklumat antara peserta yang disediakan dalam section 2 Google Form tu Okey, seterusnya peserta perlu memuat naik video dalam saluran YouTube peserta dengan menulis moh hashtag moh bersukan hashtag MSS Perak Challenge 2021 dan mesti kena ada hashtag pelayaran MSS Perak. Okey. Dan peringatan seterusnya, pautan link video YouTube bagi IC yang dibuat perlu diisi dalam section 3 Google Form yang telah diedarkan. Okey, untuk seterusnya senarai pegawai teknik untuk rujukan yang yang di seluruh Perak ni Jadi tuan-tuan boleh lihat tu saya sendiri PTPS Negeri. Okey, bersedia dengan nombor telefon. Dan kalau di Hulu Perak ada Cikgu Dana, kalau di Manjung ada Cikgu Hidayah, di Bangkang Datuk ada Encik Wan Muhammad Aizad, untuk di Ili Perak ada Encik Hamidi dan juga Encik Syarul di Aitawa di Manjung dan Puan Rafidah Okey, tuan-tuan boleh minta ataupun susukan pergi ke hubungi nombor-nombor yang telah dibekalkan untuk pertanyaan lanjut berkaitan dengan e-challenge pelayaran MSS Perak ni. Okey, syarat pertandingan seterusnya Okey. Jadi syarat untuk seperti bagaimana yang semua sukan iaitu pertandingan ini jalankan secara individu,
tanpa pertolongan sesiapa. Okey, walau bagaimanapun beberapa peniaga dibenarkan membuat rakaman video. Ha, tapi kita jangan lupa sebab untuk buat wardrobe, nanti saya akan cerita kenapa kita kena ada satu set simulasi ya untuk kemahiran. Ha, itu beberapa kena tolonglah, ha, persediaan peralatan tersebut. Okey, yang kedua, setiap pemain wajib melakukan dua kemahiran yang ditetapkan mengikut arahan yang disediakan. Maksudnya berterusan dalam satu tempoh masa. Okey, tengok nombor tiga. Apa yang saya maksudkan itulah tempoh rakaman adalah selama 5 minit untuk kategori kategori bawah 12 dan 5 hingga 8 minit untuk kategori bawah 15 dan 18. Jadi video tu tak boleh edit, tak apa, dia berterusan. Daripada satu kemahiran, itu yang pertama ialah kemahiran tali ataupun cabaran satu ialah kemahiran tali, dia akan terus lakukan cabaran dua iaitu kemahiran. Okey. Peserta perlu menghantar video kepada rustia mengikut ketetapan masa yang ditetapkan. Video tidak boleh diedit dengan cara apapun, tanpa potongan, tanpa side effect atau kesan khas, tanpa tajuk, tiada muzik dan memaparkan masa pada video penyertaan. Itu lebih baiklah ada paparan masa. Kalau tidak ada, kena ada tunjuk sekurangnya jam randik, stopwatch. Okey, video mestilah baharu. Tidak dapat dilihat dan tidak dapat dilihat dan tidak dimuat naik di tempat lain. Seperti yang itulah modelnya medsos, laman web dan sebagainya. Okey. Seterusnya pakaian dan peralatan. Okey, tuan-tuan. Okey. Peserta wajib memakai pakaian bersukan, berstoking dan berkasut. Pakaian yang beridentiti sekolah, daerah negeri yang bersesuaian amat digalakkan. Kalau dia nak pakai sailing suit pun tak ada masalah, boleh. Kita sailing suit ni dia ada perbezaan sedikit, tapi kalau tidak ada pun tidak mengapa, track bottom dan sebagainya kan, itu tak ada masalah lah bagi kita kan. Peralatan, okey, semua peserta wajib menyediakan sendiri semua peralatan yang diperlukan untuk setiap kemahiran yang diuji. Dan taking ni adalah untuk kita mengubah arah pelayaran ketika kita nak menuju satu point. Okay, bawah 15 ikatan dan juga hiking endurance, sama juga dengan bawah 18 ikatan dan hiking endurance. Hiking endurance ni adalah untuk boat laser. Kalau untuk taking ni lebih pada boat optimis. Okay. Selanjutnya, kemahiran ikatan knots yang kita ataupun simpulan yang kita pertandingkan. Okay. Kita tunjuk pada kemahiran. Untuk dibuat dan wajib 3. Jadi kita tengok bawah tu peraturan yang kemahiran ikatan kategori bawah 12 tahun. Okey. Kita bagi 5, wajib 3. Dan untuk 15 dan 18 tahun lelaki perempuan kita bagi 7, wajib 5. Semua sekali. Itu kita bagi task yang lebih sikit untuk bawah 18 dan 15 . Jadi 7 tu dia kena buat. Ketujuh-tujuh jenis ikatan. Okey, dan semasa ini ada sikit tip, semasa dia membuat ikatan tu dia kena bagi tahu di manakah ataupun keperluan manakah simpulan ini di dalam boat rigging. Kita tidak mahu sama dengan aktiviti kokulum seperti perkhemahan dan sebagainya. Kita nak dia tip dia untuk lebih bagus, dia tentukan apakah kegunaan ikatan ni pada boat rigging . Okey. Seterusnya. Okey, tentang kedua, hanya seorang peserta sahaja yang berada ataupun yang kelihatan dalam rakaman video. Okey, tidak ada aksesori lain dan tidak ada individu lain dalam video. Okey. Okey, saiz tali yang digunakan tidak kurang daripada diameter ataupun dia punya tu kelebaran dia adalah 0.5 cm dan tali rafia tidak dibenarkan sama sekali. Tali rafia memang kita tak jelas pun kalau kita nak buat simpulan tadi.
Ikatan yang telah dibuat mesti ditunjukkan dan disebut jenis ikatan dengan jelas. Dibuat kemudian semasa ikatan tu sedang, simpulan tu sedang dilakukan, maka ditunjuk dengan jelas dan sebut apakah jenis ikatan. Okey, kita tonton video berkaitan dengan kemahiran ikatan. Baik, ini pelajar daripada Negeri Sembilan. Okey. Dia menunjukkan cara ikatan itu. Ini adalah contoh saja, tak semestinya, dan peserta boleh lakukan dengan lebih baik lagi lah. Kalau kita boleh dengar suara dia, dia disebut okey, jenis ikatan ya. Yeah. Saya tak pasti ada tak yang bertanya jenis-jenis ikatan tu, jenis-jenis ikatan yang kita pertandingkan, boleh tengok pada tu dan boleh apa search dalam web apakah bentuk ikatan tu. Apakah bentuk ikatan tu? Semua ada. Okey, baik. Okey, terima kasih kerana ni. Okey. Seterusnya, kemahiran menukar haluan bot atau taking, kategori bawah 12 tahun saja. Kenapa bawah 12 tahun je? Taking ni adalah untuk bot optimis dan bot optimis memang untuk bawah 15, dia sehingga umur 15 tahun. Okey, tapi kalau tingkatan satu badan dia sudah dah tinggi dan berat, kita akan ubah daripada kategori laser. Okey. Tandingan ini bertujuan untuk menguji peserta membuat pelakuan menukar arah haluan bot dengan tepat dan lancar. Okey. Penjelasan dia sedikit untuk ni ialah kita menuju kepada upwind, itu maksudnya angin yang datang dari depan. Jadi peserta perlu membuat pergerakan secara zigzag. Secara zigzag ni. Jadi apabila dia nak buat daripada port ke starboard ataupun kiri ke kanan, dia perlukan taking, dia perlu pergerakan taking Okey. Jadi peserta perlu menyediakan sendiri peralatan untuk membuat simulasi dengan bantuan ibu bapa dan ahli keluarga. Baik, peralatan yang digunakan hendaklah terdiri daripada peralatan yang ada di rumah masing-masing. Jadi kita dah fikirkan dan sebagainya, aktiviti-aktiviti negeri-negeri dah kita fikirkan bagaimana kita nak memudahkan peserta dan menggunakan peralatan yang sebolehnya memang ada di sekitar mereka saja di rumah. Jadi penggunaan alatan ini penting. Penggunaan alatan atau bot sebenar adalah dilarang sama sekali. Janganlah kita minta coach ataupun minta apa ibu bapa untuk pergi ambil boat di boat house dan bawa ke rumah. Itu memang tidak dibenarkan sama sekali. Nampak effort tapi tak berguna di situ . Jadi kita nak dia gunakan peralatan yang ada di rumah saja. Ketiga, pelakuan simulasi hendaklah jalankan secara individu tanpa penolongan sesiapa. Walau bagaimanapun ibu bapa dibenarkan untuk membantu membuat rakaman video ya, bantuan untuk syuting . Okey, tempoh masa yang digunakan hendaklah tidak melebihi 3 minit. Jadi kita tengok balik tempoh masa yang digunakan hendaklah tidak melebihi 3 minit. Jadi 2 minit tadi adalah untuk kemahiran ikatan, 3 minit adalah untuk kemahiran taking ni. Itu penjelasan dia. Okey. 5, peserta dikehendaki membuat 3 set ulangan. Setiap set memerlukan satu pergerakan sebelah port dan satu pergerakan sebelah starboard ataupun kiri boot dan kanan boot. Itu dah. Dan boleh layari YouTube untuk tengok apakah maksud taking tu. Nanti dia akan tunjuk di situ. Peserta dibenarkan membuat liputan sepanjang proses rakaman bagi menyatakan tujuan pergerakan simulasi. Di sini dia buat ulasan sendiri. Kenapa saya perlu macam ni? Kenapa saya perlu macam ni? Kenapa pergerakan saya macam ni? Kenapa saya tak boleh turning badan saya dan kepada dia boleh buat satu liputan, satu komentator apa yang sedang dilakukan. Itu adalah advantage atau kelebihan untuk dia. Okey, seterusnya peralatan kemahiran menukar taking tadi menukar haluan bot tadi, taking tadi. Okey. Okey, yang pertama kerusi. Ini ada contoh saja, kerusi yang ni tak mestinya ada penyandar, kerusi yang tanpa penyandar pun boleh. Jadi kita perlukan 3 kerusi. Okey.
tali. Okey, kita boleh tengok tali. Kemudian sebatang, kita pilihlah batang mop ke dan sebagainya kan, untuk kita nyanyi dia ringan dan mudah. Kemudian ada satu batang pendek, ini dummy untuk kita panggil kemudi dia, batang kemudi. Kita panggil tiller kat situ. Okey, ini sama jugalah. Tiller, dan kita tengok nanti dalam video function peralatan ni ketika video contoh. Boleh kita tengok tu video contoh taking tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar ni daripada Sarawak, daripada Kuching Sarawak, dia telah sedang memperkenalkan diri dia. Okey, ini cara dia lah, contoh video perkenalkan diri. Sekiranya biasa, nama, okey, umur, sekolah, daerah dan sebagainya kena jelaskan di situ. Ya. Yeah. Okey, kita tengok bagaimana dia menggunakan tadi kayu-kayu tadi dan sebagainya. Okey, tangan kanan itu sekarang sedang memegang kemudi ataupun penyambung kemudi, kita panggil sebagai tiller. Okey. Okey, dan di belakang tu rudder tapi kita panggil tiller. Ya. Yeah. Bagaimana dia ubah taking. Okey. Alright. Okey, batang mop tu adalah sebagai simulasi bagi batang layar ataupun kita panggil boom. Dalam bayaran untuk di bawah layar itu ada satu batang yang kita panggil boom. Jadi kita kena elak. Kalau dalam pelayaran sebenar, kalau kita tak elak benda tu, dia akan menyebabkan hentakan yang kuat pada pipi kita, bahagian tepi pipi kita. Yeah. Jadi kena pandai elak. Yeah. Kalau tuan-tuan minta murid untuk tengok simulasi, okey, kita akan boleh buat dengan lebih baik lagi. Mudah sebenarnya kalau kita tengok apa dalam YouTube ada tunjukkan secara jelas satu per satu. Okey, buat pada port starboard, tiga kali port, tiga kali starboard. Port starboard tu jangan diusingkan, kita cuma handling kiri dan kanan tiga kali, tiga kali. Okey. Nanti kalau berminat pembayaran, kita akan jelaskan lagi apakah itu kedudukan boat port dan starboard. Okey, seterusnya kita pergi kepada hiking endurance. Okey, hiking endurance itu kategori bawah 15 dan bawah 12. Tadi bawah 12 untuk optimis. Hiking endurance ni digunakan untuk handling dalam boat laser radial lah. Okey, pertandingan itu tujuan untuk menguji peserta membuat pelakuan menukar arah haluan boat dengan tepat dan lancar. Okey, boat tak kalau keadaan sebenar boat tidak akan berhenti tapi dia boleh ubah. Boat akan terus launching, terus berjalan, bergerak, tapi kita boleh ubah pergerakan dia. Okey. Peserta perlu menyediakan sendiri peralatan untuk membuat simulasi dengan bantuan ibu bapa dan ahli keluarga. Peralatan yang nak gunakan adalah daripada peralatan yang ada di rumah masing-masing. Penggunaan ratchet block, main sheet sebenar dari boat sahaja dibenarkan. Ratchet block ni kuli ataupun kuli kita panggil takal. Okey, pelakuan simulasi hendaklah dijalankan secara individu tanpa pertolongan sesiapa, sebagainya tadi. Okey, tapi boleh dengan bantuan ibu bapa untuk syuting ataupun rakaman video. Okey, tempoh masa yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi 5 minit. Peserta perlu melakukan seberapa banyak ulangan yang mampu dalam masa 5 minit saja. Okey, ini tadi kalau untuk bawah 12, 3 port, 3 starboard. Untuk ini dalam tempoh 3 minit, dia kena, nanti kita tengok video dia apa yang dia kena buat. Kita panggil dia kena pump tu, okey. Turun pemberat, naik pemberat. Naikkan pemberat, turun pemberat. Berapa banyak dia boleh buat dalam tempoh masa. Okey, berapa banyak ulangan. Okey, peserta perlu mengangkat beban setinggi 1 meter bagi kategori bawah 15 tahun dan panjang lagi 1.5 meter bagi kategori 18 tahun. Peserta dibenarkan membuat liputan sepanjang proses rakaman bagi menyatakan tujuan pergerakan simulasi. Dia kena beritahu. Jarak minima di antara hujung takal bawah dan hujung kaki peserta hendaklah sekurang-kurangnya 0.5 meter. Okey. Jarak antara hujung takal bawah, maksudnya puli di bawah tu dengan hujung kaki kena ada kita buat penanda itu sejauh 0.5 meter. Okey, kita boleh tengok peralatan yang menggunakan tali, okey, ratchet block, takar, kita takar ataupun puli. Okey.
Di mana nak dapat benda ni? Kalau saya, apa yang kami survey di ini, Shopee pun ada. Harga dia dalam RM6 atau RM5. Tapi kalau setakat ni, boleh kita beli di mana takal, di kedai hardware pun ada jual, ya, yeah, untuk ni. Kemudian botol air mineral. Ini saiz besar tu. Satu botol tu 5 liter, jadi dua tu maksudnya 10 liter dan kami dah ada yang ukur dia punya berat, itu banyak 10 kg. Okey. Seterusnya ialah tape ataupun dust tape ataupun ribbon berwarna untuk menanda jarak pada tali. Kita ikat dia. Okey, jangan bagi gerak. Kita ikat dia, kemudian kita tape dia untuk tali itu tidak bergerak. Itu tujuannya tape dan juga ribbon tadi. Untuk elakkan ribbon bergerak. Kemudian bangku, platform. Okey, jangan risau tentang bangku panjang. Mana nak cari di rumah kan? Okey, bangku ni kita tak ada masalah. Kita boleh gunakan apa saja bangku-bangku yang apa pendek yang di apa yang ada di rumah tu, contohnya bangku untuk kita berus kain dan sebagainya kan, pun boleh, tak ada masalah kalau tak ada ni kan. Tapi kena ada satu jarak antara lantai dan juga tempat duduk kita tu. Boleh tengok kat sini video apa dimasukkan dengan hiking endurance. Okey, tuan-tuan boleh tengok bagaimana bebanan itu diangkat, di mana kedudukan riband, di mana kedudukan riband dan juga bagaimana ditarik itu riband tu, antara riband di bawah dan di bawah dan riband di atas, dia boleh nampak tu. Maksudnya dia tarik, okey, kemudian mestilah sehingga riband tu kena pada bahagian yang ditetapkan. Okay. Dan berapa banyak ulangan yang dia boleh buat. Kita akan perhatikan satu ulangan yang sempurna yang dia buat. Satu ulangan sempurna. Ini untuk kemahiran di laut, kekuatan tangan. Ini adalah sangat penting untuk di laut. Kerana angin yang kita kadang kita kena hadapi lebih daripada 8 knot, 9 knot, 10 knot. Jadi dia perlukan ketahanan kita untuk mengelakkan layar tu. Ni layar tu akan menyebabkan kita capsize ataupun kita terbalik ataupun kita haluan kita tu boleh berubah. Haluan kita tu boleh berubah. Tidak mengikut point yang kita nak pergi tu. Jadi okey, kita boleh tengok. Contoh ya. Okay. Ini ada dalam tempoh 3 minit. Okay, boleh boleh di skrin tu boleh dicatatkan apa ada catatan masa di situ. Lebih baik. Okay. Ataupun sebaiknya kena ke stopwatch ataupun tunjukkan sikit stopwatch ataupun jarak di sebelah dia. Baik. Next, seterusnya ya. Okey, ini yang terakhir, iaitu pastikan anda mengisi pautan link yang betul dari video rakaman yang telah dimuat naik YouTube bagi di ruang di bawah. Letak link tu di situ di kalau your answer tu. Okey, itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada sebarang yang terjelas, hubungi nombor yang telah disediakan sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Serah semula kepada Encik Syam. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Azidin dari SMK Seri Samudera Manjung, PTPS Sukan Pelayaran kita. Okey, Cik Azidin, ada kat soalan tu. Jadi untuk penjelasan tu, okey, walaupun dalam Google Form kita tadi, video kita asing-asing satu persatu untuk setiap kemahiran kan. Tetapi dalam untuk menghadap, mereka perlu gabungkan video tu dalam apa? Video tu mesti secara berterusan, betul? Ya, yeah, one through. Kena one through sekali. Contoh video memang satu persatu, tetapi dalam pertandingan kita, murid-murid kena hantar, maksudnya dah prepare semua peralatan, buat ikatan, kemudian berpindah kepada second cabaran, terus rakaman tu secara berterusan. Okey, betul. Yang tu yang kita kena faham. Okey, terima kasih kepada Encik Azidin. Okey, okey, untuk maklumat juga, tadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok senarai PTPS pelajaran tadi, memang tak semua daerah ada PTPS. Ha, tu yang specialnya PTPS
apa nama pelayaran ni tak semua ada. Jadi kebanyakan PTPS tu semua dekat-dekat dengan laut lah kot. Okay, baru boleh buat sukan pelayaran. Tapi ada juga, jangan terkejut, kita ada PTPS di Hulu Perak tak silap pun. So orang kata di mana saja untuk pertandingan kita MSS Perak E-Challenge ni, semua murid terbuka untuk menyertai semua pertandingan yang kita pertandingkan. Sama ada sanggup atau tak sanggup, ataupun bersedia atau tak bersedia saja. Okey, seterusnya tanpa membuang masa. Ada juga yang dah bertanya, untuk pembentangan kali ini tak ada pemenang hadiah misteri ke? Bila dah tanya macam tu, nak maklum, ada. Okey, yang sebelum ni pun kita dah sediakan dah hadiah tu, cuma kita menunggu masa yang sesuai untuk kita bergerak. Kalau ada masa kita sempat, kita hantar secara personal. Kalau tak, kita akan postkan ataupun kita akan serahkan kepada kepada semua orang yang menang untuk hadiah misteri tu, terus kepada mereka. So, untuk hari ni saya akan bacakan dulu, sebelum Cik Salahuddin tu nak bentang, tak sabar nak bentang untuk memanah. Dah ada orang tanya tu, memanah dah bentang belum? Kejap lagi memanah akan bentang. Saya nak bacakan dulu pemenang hadiah misteri kita hari ni. Terima kasih kerana bersiaran langsung bersama dengan MMS Perak Channel. Jadi di sini saya umumkan pemenang pertama untuk hari ni, Muhammad Khairul Ikhwan Jamri. Pemenang kedua, Chow Lee Leng. Dan pemenang ketiga, Mariam binti Mat Saad. Saya bacakan tiga nama dahulu. Okey, untuk pemenang yang berikutnya saya akan umumkan kemudian. Saya baca tiga nama dulu. Yang pertama, Muhammad Khairul Ikhwan Jamri. Yang kedua, Chow Lee Leng. Dan yang ketiga, Mariam binti Mat Saad. Tiga-tiga nama ni boleh hubungi Ustia untuk menuntut hadiah anda pada waktu pejabat minggu depan. Jangan call sekarang. Sebab kami sekarang ni semua kelang kabut. Hujung tu pun pembentangan. Kat sini pembentangan banyak sangat. Sibuk sikit minggu ni. Okay. Kalau tanpa membuang masa, saya jemput the one and only Encik Salahuddin bin Yusof dari College Vocational Taipei. Ini merupakan PTPS bagi sukan memanah. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan, saya serahkan siaran kita ini kepada Encik Salahuddin untuk membentangkan bagi sukan memanah. Banyak tu tak sabar nak nunggu sukan memanah. Silakan tuan. Terima kasih Encik Sam. Okey, kita mulakan pembentangan yang ini kali yang kedua. Yang pertama dibatalkan sebab masalah peringkat ASN dah berubah dia punya cara kerja honana. Jadi Encik Puan Nila, saya tunggu. Sabar, belum keluar lagi daripada skrin. Ada masalah sikit ya. Okey, sabar. Untuk pengetahuan untuk tuan-tuan, memanah ini telah ditukarkan daripada kejohanan kepada ujian kemahiran saja. Jadi sebab kali ini telah diputuskan oleh unit BSKK Kementerian Pendidikan. Okey. Saya mulakan. Nama ialah Memanah MFCK E-Challenge 2021, hashtag Moh Bersukan dan hashtag MSPK E-Challenge 2021. Okey, kita tengok peraturan bertaraf memanah kemahiran sukan memanah E-Challenge. Nama pertandingan. Pertandingan kemahiran. Kalau yang lepas dia kejohanan. Jadi ini dah ditukarkan. Pertandingan kemahiran sukan memanah video analisa. Yang lepas itu gambar analisa. Jadi sekarang kita dah tukar. Jadi video analisa MS Perak E-Challenge 2021. Kategori dia. Kategori tak berubah, sama. Iaitu bawah 12, bawah 15, bawah 18. Dan yang bawah D itu ialah atlet sukan yang berada di sekolah sukan SSN boleh menata mengikut daerah sekolah mereka, iaitu Pintar Utara. Yang ketiga, pendaftaran peserta. A, pertandingan dijalankan secara individu, jadi tak ada kumpulan.
B, setiap peserta hanya boleh menghantar penyertaan yang terbaik sahaja. Namun tiada had maksimum diberikan kepada sekolah untuk menghantar penyertaan. Jadi berapa orang pun setiap sekolah pun tak apa. Jadi nak mengikuti acara memanah ni, sukan memanah. Yang C, setiap peserta mesti mendaftar dengan borang maklumat pendaftaran peserta yang disediakan di Google Form. Jadi yang ini untuk tuan-tuan, ya, untuk peserta dia kena sediakan video dulu baru dah masuk ke Google Form ni. Ya, untuk peringatan, sediakan video dulu. Kemudian peserta boleh muat turun, muat naik video kemahiran memanah di dalam YouTube channel peserta dengan menulis moh bersukan dan hashtag MSS Perak e-challenge 2021. Kemudian acara yang dipertandingkan, makna acara yang dipertandingkan itu dah dipecahkan, iaitu yang pertama, acara keempat, ya, 4.11 lelaki dan perempuan bawah 12, iaitu pakai basic bow recurve. Mungkin nanti ada yang tanya apa benda apa basic bow, apa bow recurve ni. Basic bow recurve ni dia tak ada stabilizer, ya, long step dengan short step tu tak ada, jadi dia kosong, tak ada stabilizer. Yang lain semua ada. Dan sekolah pun boleh, apa, budak-budak pun, peserta pun boleh menggunakan bow kayu tu, wooden bow, tak ada masalah. Okey, kemudian 4.1.2 lelaki perempuan bawah 15 dan 18 Evan bow. Mana Evan bow reka, mana semua peralatan yang Evan yang lengkap untuk kejohanan antarabangsa ke dalam Malaysia ke, itu yang Evan bow lengkap dengan stabilizer long step dengan short step tu peralatan dia. Kemudian kaedah ujian nombor 5, membuat rakaman perlakuan mengikut langkah yang telah ditetapkan. Kemudian B, rakaman video mestilah tulen dan tidak disunting daripada mana-mana kandungan video di media sosial ataupun di mana-mana lah. Jadi video dia tulen, dia buat sendiri tu. Kemudian nombor 6, perkara yang dinilai, perlakuan asas orang mana, adab, skill pertuturan dia dan kreativiti diuji sepanjang ujian dijalankan. B, pengenalan peralatan memanah, dia kenalkan peralatan yang mana yang ada. Ya, yang ada tu kena kenalkan. Kemudian C, memasang peralatan memanah tersebut. Jadi memasang ni mungkin ada yang akan bertanya nanti, sebab memasang ni ada yang boleh menggunakan, dia sendiri boleh memasang dengan menggunakan peralatan khas untuk memasang bow ataupun perlu bantuan orang lain, ya, boleh menggunakan bantuan orang lain untuk memasang, ya. Itu kreativiti masing-masing lah. Di situ ada makar sebenarnya. Kemudian D, melakukan asas memanah mengikut tertib dengan cara yang betul. Jadi siapa yang ada pernah belajar memanah, asas memanah, dia ada tertib dia, peraturan dia. Cuma yang dia tak yang tak ada ialah dia apa yang lepas error saja. Lepas error dengan follow through. Itu je saja. Yang lain semua ada. Kemudian yang ketujuh, penyediaan video tidak melebihi 10 minit. Video yang melebihi 10 minit akan dikenakan penalti. Kemudian B, video hendaklah dirakam secara berterusan dan tidak diedit. Mana tak ada edit langsung dari mula sampai akhir. Dan untuk pengetahuan semua, video tu tak perlu ada muzik. Dia video kosong lah. Yeah? Muzik tak perlu. Kemudian C, rakaman video mestilah menunjukkan gambar penuh
Gambar penuh makna dari kepala sampai ke kaki ada dalam gambar tu. Jadi pelaku dari muka mula dari mula sampai akhir video. Makna tak ada dia zoom in atau zoom out, dia tak ada. Dia static. Kemudian di suara acus pelaku mestilah kuat dan dapat didengar dengan jelas oleh juri. Okey, mana kuat dan jelas. Kalau dia dah buat rakaman tu mungkin suara tak jelas, dia boleh buat lain menggunakan apa mic sendirilah, mic bluetooth ke apa lah. Janji suara tu kuat. Kemudian E, penerangan penyampaian mestilah dalam bahasa Melayu saja. Mana tak ada dalam bahasa Inggeris. Saya faham apa dalam peratan manah ni kebanyakan dia nama dalam bahasa Inggeris. Nama peratan tu tak apa. Macam clicker ke, lim ke ataupun plunger, itu semua dalam bahasa Inggeris. Jadi tak ada masalah nama tu. Cuma penerangan tu mesti dalam bahasa Melayu. Kemudian F, video mestilah asli dan rakaman yang terbaru yang tidak terdapat di mana-mana media sosial. Rakaman ini sebenarnya banyak dalam YouTube negeri-negeri lain yang dah buat ya. Yeah. Tapi yang ini dia kena buat sendirilah, tak ada lah daripada ambil cedok tempat lain. Okey. Kemudian nombor 8, cara aliran perakam video. Atlet memperkenalkan nama, daerah dan kategori. Itu kalau nanti peringkat negeri kebangsaan, makna dia kena dia bagi nama dan negeri dan kategori dia. Okay, B, memperkenalkan peralatan satu per satu. Mana peralatan tadi ya, satu per satu dia kenalkan. Kenalkan nama peralatan dia, penggunaan dia, ya, fungsi dia. Ha, itu. Masing-masing lah kreativiti masing-masing nak memperkenalkan benda tu supaya orang faham. Kemudian C, memasang peralatan memanah. Yang ini memasang bow lengkap seperti yang telah disediakan. Jadi peralatan memanah ni mesti dah sedia dah. Jangan ada nak baru rakam video baru nak ambil dalam store ke, dalam bilik ke, suruh orang ambil ke. Jadi jangan. Jadi pastikan benda tu dah siap sedia dah. Tepat memanah tu. Kemudian D, melakukan teknik asas memanah mengikut tertib lah. Jadi daripada stand daripada berdiri sampai ke anchoring lah. Yang okey. E, melakukan tarikan memanah mengikut dan gaya yang betul sebanyak 5 kali. 5 kali. Okey. 5 kali je. Kemudian lokasi ya. Lokasi di tempat kediaman masing-masing lah. Mana boleh dibuat di dalam bilik ke, mana-mana. Kemudian kawasan atau ruang yang selesa, lapang, selamat tanpa ada gangguan. 10, tarikh pertandingan dan penghantaran video ialah 1 September hingga 15. Yang mana ni dah sebenarnya dah bermula. Jadi mana-mana yang dah buat rakaman video tu kalau dah siap bolehlah isi penghantaran tu. Jadi ada masa lagi, ada berapa, lebih kurang dalam 12 hari rasa. Yeah. Jadi bolehlah bersedia daripada sekarang. Kemudian peraturan am 11, undang-undang memanah dan B ialah tertakluk pada peraturan MSN dan C, perubahan yang disetujui. Kalau ada perubahan, modif pasport. Nombor 12, peraturan 12. A, peraturan yang tidak dinyatakan dalam peraturan am MSN dan undang-undang kenaan diputuskan oleh jawatan kuasa teknikal pertandingan. B, sebarang keputusan yang diputuskan oleh jawatan kuasa teknikal pertandingan adalah muktamad, makna tak ada dah. Tak ada rakyat bangkangan apa semua, lepas ni tak ada. Okey, 13, penyurian dan pemakan. Penyurian makan akan dilakukan selepas serentak mengikut kategori selepas saja tarikh tutup, bermakna lebih kurang dalam tarikh 16 bulan tu mulalah masa yang dijangkakan. Kalau tengok bergantung pada penyataan
kalau penyertaan banyak memanglah memerlukan masa yang panjanglah dalam lebih kurang dalam seminggu. Sebab apa, kalau dalam sejam nak uji lebih kurang 4 orang saja peserta yang juri boleh tengok ya video tersebut. Jadi kemudian markah daripada semua juri akan digabungkan dan mendapat markah yang tertinggi. Markah tertinggi setiap kategori dipilih sebagai pemenang. Di keputusan juri adalah muktamad dan pihak juri tidak akan melayan sebarang bantahan apa jua-jua bentuk kemudian pakaian dan peralatan. Pakaian peserta diwajibkan memakai pakaian sukan yang bersesuaian, lengkap dan selamat. Pemakaian pakaian yang beridenti sekolah amat digalakkan. Kemudian nombor dua ialah peralatan, iaitu istilah mustahak yang pertama ialah tu alatan memanah mengikut kategori. Kamera ataupun telebimbit untuk aksi, merakam aksi ya. Kemudian yang bawah ialah contoh. Ini contoh saja, tak semestinya nak ikut. Ya, ni tak lengkap sebenarnya. Okey, kita boleh tengok. Okey, sambil-sambil tu Encik Zainuddin, sambil-sambil daripada tengok video tu, ada beberapa soalan Zek ni, kita minta untuk Encik Zainuddin jawab terus. Pertama, dia tanya boleh tak guna bow tradisional daripada Kamil Lamki ni, dia tanya boleh tak pakai bow tradisional dia? Bow tradisional dia alat dia tak lengkap. Jadi mana pun dia dalam bow tu dia ada apa, clicker, pelanja button, aero rest. Jadi kalau tradisional tu tak ada benda tu. Jadi senang cerita tak boleh. Tak boleh. Kalau pakai bow yang modern. Modern lah. Yang kedua, dia tanya kat sini, tulisan pun tak boleh ke untuk editing video ni? Video ni memang tak ada tulisan pun tak boleh eh? Tak boleh. Okay. Dan video ni macam yang ditunjuk ni kena satu badan kena nampak, sebab ini permintaan oleh unit apa BSKK, Kementerian Kementerian juga yang dia minta macam tu. Masa perbincangan itu hari lah. Okay. Sebenarnya dekat video ni untuk pengetahuan semua audience, video ni ada suara sebenarnya, tetapi sebabkan kita share screen, jadi video ni tak ada suara. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka dekat Google Form dan cari dekat sukan memanah, maka video ni akan menerangkan secara detail bagaimana kaedah rakaman video tu nak buat. Ada lagi satu soalan, tarikan tangan kosong. Tarikan kosong maksudnya ada tarik tali lah, tak adalah letak. Tak ada aero. Aero cuma tunjuk je benda tu ada. Jadi tak perlu nak tarikan dengan aero, sebab itu membahaya. Elok untuk keselamatan. Keselamatan. Lepas kan. Dinding berlubang tu. kalau kena orang tu, you know. Okey, Fazila Basari ditanya lagi ni. Ada jarak ke? Tak ada jarak. Tak ada. Yang penting video tu nampak keseluruhan badan kan? Keseluruhan badan. Itu je. Okey, so kalau ada apa-apa lagi soalan, letak kat komen. Kita jawab sementara kita duk tengok video ni. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh teruskan. Video tu pun boleh dipercepatkan. Okey, setelah penerangan. Kemudian bagaimana? Sekejap lagi kita tengok. Bagaimana cara dia tarik tali tu sekejap lagi. Yang hujung sekali. Hujung tu lagi. Contoh-contoh video ni sebenarnya dalam YouTube ada banyak, daripada negeri Johor apa semua, dia orang Kedah semua, dia orang dah buat lah sebenarnya. Jadi boleh tengok lah, carilah yang negeri-negeri yang lain ada contoh cara nak buat macam ni. Sambil-sambil tu kat mana nak tahu kan, ini tak puas kan, yang lain ada lagi banyak contoh banyak. Boleh lah tu. Maksudnya benda ni dah ada sebenarnya, contoh-contoh daripada negeri lain. Murid-murid tu boleh tengok, boleh tiru sebenarnya, nak tiru tak ada masalah. Ataupun ikutlah kreativiti dan kemahiran masing-masing kan. Ikut pandangan jurulatih lah macam mana nak buat kan. Kalau tak pasti lagi, tanyalah jurulatih. Jurulatih lebih tahu lagi. Dan PTPS. Macam mana pun untuk sukan memanah ni dia lebih spesifik lah, sebab keperluan panah itu tak semua murid kita ada. Jadi dia lebih kepada merujuk kepada atlet-atlet kita sahajalah.
Okey, so tapi saya yang selama saya dah anu Negeri Perak ni ramai apa banyak sekolah-sekolah yang terlibat. Betul betul betul. Penyertaan tu yang saya dapat maklumat kata penyertaan sebelum ni dah ada 600 penyertaan tu mana sehingga kan kita dah tidak lagi akan akan cuba buat pertandingan mengikut daerah dah ni sebab kita terlalu ramai. Dah terlalu ramai jadi anu. Tu Fazil Basari dia tanya saya lagi, kalau macam tu penilaian markah berdasarkan tata cara memanah sahaja ya. Bukan melihat kepada ketepatan aero pada pada bow. Tadi dah tadi dah terangkan dia punya pertuturan, adab dia macam mana, keselamatan dia, dia ada no, dia masa ni. Ha. Okey, so itu saja. Jadi kita teruskan sikit ke ada bawah tu? Yang bawah ni tenarai PTPS yang boleh dihubungi. Jadi yang ini PTPS ni semua dah ditaklimatkan iaitu PTPS daerah. Jadi kalau tuan-tuan rasa lagi nak tahu boleh tanyalah PTPS yang ada di senarai tersebut. Banyak setiap daerah ada. Okey, ni ada lagi satu. Dia kata tak seronoklah bila mana tak ada tarik bo layangkan aero. Sebenarnya ni lebih kepada faktor keselamatan tuan-tuan dan perempuan sebab mereka bermain di rumah. Kita risau risiko yang berlaku tu nanti. Ha, itu saja. Itulah sebabnya kena buat taklimat ni apa yang kali kedua yang pertama tu memang betul pertandingan betul. Tapi tak diluluskan oleh BSKK kemudian pendidikan jadi kena buat semula yang lain itu yang kena buat kalimat lain ni. Kita dah buat dah betul pertandingan tetapi sebabkan oleh risiko dan keselamatan itu kita ubah dan olah supaya masih lagi atlet memanah ni apa melakukan kemahiran memanah tetapi tidak membahayakan kepada orang sekeliling. Okey, busuh hanya busuh moden sahaja tadi kita dah maklumkan. Okey. Ini cara penghantaran video. Maka dah siap semua hantar video di sini. Mana rakam video ni dah siap dah baru masukkan apa kat YouTube buh link dalam borang itu. Jadi jangan isi borang dulu. Jadi banyak yang ada tanya saya kenapa tak boleh nak submit ni? Saya kata memanglah tak boleh sebab link video YouTube tu belum lagi masuk. Okey. Jadi itu saja untuk taklimat memanah. Okey, terima kasih. Kalau tak ada soalan tu saya ucapkan terima kasih kepada Encik Salahuddin bin Yusof dari dari College Vocational Taipei merupakan PTPS memanah kita ni adalah orang pengalaman dah dan suka memanah di Negeri Perak. Ada banyak dah atlet-atlet kita pun dilahirkan. Tahniah kita ucapkan kepada PTPS memanah. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk taklimat MSSPK saya rasa selesailah. Cukuplah. Untuk makluman, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat bahawa apabila murid-murid ini bertanding, mereka perlu mengupload video di YouTube. Masih proses yang sama. Upload video ke YouTube, kemudian link tersebut di-copy dan diletakkan di ruangan penghantaran video. Masih lagi konsep yang sama. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, sedikit pengumuman daripada Rustia, mohon semua PK Koko dan wakil sekolah untuk mewar-warkan pertandingan MSSPK yang e-challenge 2021 yang sedang berlangsung kepada murid-murid. Kita tak nak maklumat ini tak sampai kepada atlet-atlet murid kita di sekolah. Jadi saya mohon untuk sebarluaskan maklumat ini dan memastikan murid-murid kita tidak terlepas. Kalau dia orang tengok, dia orang tak nak masuk, tak apa. Kita tak paksa. Tetapi yang penting maklumat itu mereka tahu bahawa pertandingan itu telah pun dijalankan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya refresh sikit berkaitan dengan MSS Perak e-challenge. Ini terutama e-challenge fasa 2. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tuan-tuan dan puan-puan menyertai ataupun murid-murid kita menyertai, saya mohon untuk ibu bapa dan juga semua membaca form, apa peraturan pertandingan kita. Okey, ini nama pertandingan kita. Kemudian pengenalan kepada program, objektif program kita. Kemudian sukan-sukannya dipertandingkan pun kita dah nyatakan kat sini dan keseluruhannya telah pun kita letakkan di ruangan berikutnya. Tapi di depan ni kita masih belum tambah untuk sukan memanah, pelayaran dan juga olahraga. Sekejap lagi kita akan update, jangan risau. So pertandingan kita bermula pada 20 Ogos yang lalu dan berakhir pada 15 September. Bagi sukan bowling tamping berakhir pada 4 September. Hari ini hari esok adalah hari terakhir untuk sukan bowling. Jadi siapa-siapa yang terlibat dengan sukan bowling, saya ingatkan sekali lagi, sukan bowling esok adalah tarikh akhir untuk menyertai. Seterusnya untuk sukan bola baling dan rugby akan
tamat pada 10 September. Bagi sukan yang terbaru kita pada hari ini, pelayaran, olahraga dan juga memanah akan bermula pada 1 September yang lepas dan berakhir pada 15 September. Ini adalah maklumat-maklumat penyertaan kategori pertandingan. Okey, tuan-tuan diminta untuk baca. Kalau saya baca sekali lagi, jawabnya makan akan memakan masa. Ini merupakan senarai PTPS kita. Ini merupakan peraturan pertandingan. Yang ini yang saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, peraturan am pertandingan ini baca dan faham bahawa kita telah pun menyatakan secara terperinci dan peraturan ini diberikan adalah untuk melancarkan. Okey. Peraturan pertandingan ini digariskan adalah untuk dipatuhi dan melicinkan perjalanan pertandingan sukan atas talian. Terutama ni sukan normal baru tuan-tuan dan puan-puan. Kita masih mencari pengalaman sebab kita belum ada pengalaman sebelum ni. Dan sedikit kekurangan ataupun kelebihan itu adalah timbal balik untuk kita untuk meneruskan program ini dan memastikan program ini berjalan dengan lancar dan tidak yang dan yang paling penting murid-murid kita tidak terlepas untuk melakukan aktiviti-aktiviti bersukan dan memastikan mereka mendapat markah untuk PJSK tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada yang lain. Kita nak bantu murid-murid kita untuk mendapatkan sijil penyertaan dan juga pencapaian di peringkat negeri Perak. Seterusnya termasuklah berkaitan dengan pakaian dan peralatan, syarat-syarat penghantaran video, kemudian kita letakkan dekat sini juga berkaitan dengan carta alih macam mana nak menghantar video, tolong up atas sikit, okeynya carta alih penghantaran video, semua format kita sama, hantar ke dalam YouTube. Ada sukan unlisted, ada sukan boleh public, itu kita kena baca betul-betul dalam peraturan sukan, tapi kalau tak ada masalah, semua unlisted pun tak ada masalah. Kalau boleh semua unlisted supaya tidak ada isu di peringkat luar sana. Jadi tak semua orang boleh tengok, kot-kot murid-murid kita malu. Kalau dia malu nak tunjuk video, unlisted. Jadi kami yang ada link saja boleh tengok video tersebut untuk dijalankan penjurian. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah carta alih penjurian. Faham betul-betul. Okey, untuk fasa satu kita dah selesai lah. Cuma kita nak umumkan pemenang je lagi. Sabar, kita akan umumkan nanti. Okey, kita nak pastikan pengumuman itu dalam bentuk yang betul untuk mengiktiraf kemenangan atlet-atlet kita dalam pertandingan. Okey, setelah habis di sini, tuan-tuan dan puan-puan klik dekat bawah. Dekat bawah setelah sijil apa semua tu, ingat pencapaian semua, klik next. Dia akan bawa kepada pautan sukan-sukan fasa 2 yang dipertandingkan. Boleh tengok. Kita tengok satu-satu. Kita ada bola keranjang, kriket, hoki. Itulah link dia. Klik dekat link tu, dia akan pergilah kepada sukan-sukan yang tuan-tuan nak masuk tu. Bukan yang susah pun, senang. Semua maklumat dah ada. Hanya di hujung jari sahaja. Okey. Tapi kita tengok bawah lagi. Okey, memanah pun dah ada kat situ link. Okey. Link klik saja, link akan pergi terus pada peraturan memanah yang telah pun dibentangkan oleh PTPS kita sebentar tadi. Okey, kita teruskan ke bawah. Rugby, bola baling, akuatik, bola sepak untuk perempuan. Okey, kemudian kita ada olahraga. Okey, olahraga sekejap lagi kita akan padam. Sebab kita akan tulis dekat bawah tu, sila rujuk PK Koko, SU Sukan, jurulatih di sekolah. Mereka saja dibekalkan video. Tadi tuan-tuan dan puan-puan tolong copy link olahraga. Copy link olahraga, simpan dulu. Nanti bagi dekat atlet yang tuan-tuan rasa layak untuk bertanding untuk sukan olahraga. Okey, sila saya baluaskan kepada murid-murid kita. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nak maklumkan sekarang sedang berjalan lagi satu program. Kita nak pergi fasa 2. Untuk taklimat hari ini, kita pergi kepada sesi yang kedua adalah berkaitan dengan program kecerdasan 1N1S. Mr. Guna dah tunggu daripada tadi lagi. Kalau untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita punya penolong pengarah yang baru iaitu Mr. Guna Selen. Dia baru saja melapor diri ke unit pengenalan bakat murid sukan dan dia sedang menguruskan satu program yang besar juga iaitu program Satu Murid Satu Sukan yang akan berlangsung pada 24 nanti. Tapi saya rasa nanti dia akan menerangkan pada 20 September nanti kita akan ada pertandingan selepas habis MSSPK Fasa 2. Kita akan terus dengan pertandingan 1MYS. Dari hari ini kita terus taklimatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan program 1MYS yang akan disampaikan oleh Mr. Guna Siren. Jadi dengan ada soalan lagi. Oh, assalamualaikum. Macam mana murid-murid nak tahu borang penyertaan mereka sudah diterima oleh pihak universiti atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, bila dah isi semua klik butang submit tu, insya-Allah kita di sini terus akan menerima sebab kita
kita pakai Google Form. Jadi untuk maklumat, kalau kata nakkan kepastian, boleh terus call pihak Rustia di unit pembangunan bakat Menteri Sukan. Nombor telefon boleh dapatkan dalam diary diary kita, buku perancangan rasmi. Call unit sukan untuk pengesahan sama ada penyertaan itu dah dapat ataupun tidak. Tetapi sebenarnya jangan risau, klik je button submit tu memang akan sampai dekat sini. Melainkan tengah klik tu dia memang dia bagi tahu apa tak dihantar. Okey, tanpa membuang masa, kita dah 4.40. Kita mohon untuk taklimat daripada, mendengar taklimat daripada Mr. Gunasilan. Okey, berkaitan dengan program kecerdasan satu murid, satu sukan. Dipersilakan Mr. Guna. Okey, terima kasih Encik Syamuddin. Rakan seperjuangan di unit sukan. Salam sejahtera, selamat petang dan salam perkenalan daripada saya kepada penolong-penolong pengarah di unit sukan. Para penolong kanan unit kurikulum di sekolah, setiausaha sukan sekolah dan para guru. Saya ingin nyatakan di sini bahawa program satu murid satu sukan ni adalah berbeza daripada program e-challenge MSSPK ya. Kita jangan confuse dengan e-challenge dengan satu murid dan satu sukan. Namun saya ambil peluang untuk membentangkan program ini pada hari ini kerana menggunakan platform pada hari ini kerana ramai yang turut serta bersama kita pada hari ini. So tanpa membuang masa, saya ingin bentangkanlah ya. Saya harap saya tak ambil masa yang lama. Okey, nampak ya? Okey, program kecerdasan satu murid satu sukan ini adalah akan melibatkan tiga jenis aktiviti ya, seperti yang ternyata di sana. Mr. Gunal. Ya. Yeah. Siapa yang share skrin ni? Ini kita dah ada. Adi dah share. Okey. Boleh teruskan. Okey, matlamat eh. Matlamat yang untuk program ni adalah untuk menggalakkan penyertaan murid dalam aktiviti sukan yang dirancang secara teratur oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang boleh dilaksanakan sendiri oleh murid secara individu mengikut lokasi keberadaan masing-masing. Program yang dilaksanakan dalam bentuk bukan pertandingan ini akan menjadi medium penggerak ke arah gaya hidup murid yang aktif dan sihat walaupun tidak dilaksanakan secara bersemuka dan meningkatkan peranan pihak sekolah secara berterusan dalam menyokong pelibatan murid-murid dalam penganjuran program di bawah dasar satu murid satu sukan. Objektif membudayakan amalan gaya hidup sihat dan aktif di kalangan pelajar, membina kesedaran tentang kepentingan aktiviti fizikal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tubuh badan serta kesihatan diri, mewujudkan peluang kepada murid sekolah bagi memperkembangkan potensi diri dalam aktiviti sukan dan menjadi platform intervensi dalam menguruskan masalah berat badan ya tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni para pelajar kita menghadapi masalah obesiti ya, kerana maklumlah kita berada dalam musim PKP dan aktiviti telah berkurangan. Maka program satu murid satu sukan ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah ini dengan memulakan aktiviti-aktiviti yang akan kita bentangkan nanti dan akan diteruskan oleh para pelajar sebagai satu gaya hidup yang sehat untuk kesihatan mereka. Okey, kaedah pelaksanaan penyertaan adalah percuma ya, tidak ada bayaran yang akan dikenakan. Program berbentuk aktiviti sukan terkawal. Penyertaan dibuka kepada semua murid warga negara ya, murid warga negara sahaja
yang bersekolah sepenuh masa di sekolah yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Maka sekolah-sekolah yang berdaftar di bawah KPM dan pelajarnya layak mengambil bahagian dalam program ini. Iaitu sekolah rendah tahap 2 sahaja. Tahap 1 kita tidak galakkan, tidak dibenarkan mengambil bahagian kerana mengambil kira faktor keselamatan. Sekolah menengah daripada umur 13 tahun hingga 18 tahun iaitu tingkatan 1 sehingga tingkatan 6. Okay, tiga jenis aktiviti iaitu my walk atau my ride sama ada dia adalah antara mana-mana satu, my walk atau my ride. Kedua, my fit workout and then freestyle skills bola. Okay. Jangka masa program ya, kita menjangkakan untuk memulakan aktiviti program ini pada 20 September hingga 3 Oktober ya. So, sangat lama ya, terus peringkat negeri. So maka pelajar akan mendapat sijil peringkat negeri lah. Dan juga pelajar-pelajar yang berjaya di peringkat negeri akan layak ke peringkat kebangsaan. Ya. Seterusnya, apa dia program aktiviti My Walk atau My Ride adalah murid perlu ambil bahagian, digalakkan ambil bahagian dari dalam mana-mana satu My Walk atau My Ride. My Walk adalah aktiviti berjalan ya, aktiviti berjalan, manakala My Ride adalah aktiviti berbasikal. Okay. Catatan rekod sebagai evidence menjalankan aktiviti daripada aplikasi atau peranti yang digunakan perlu dihantar kepada urus setia program, iaitu kita akan bekalkan Google Form untuk peserta mengambil bahagian dan terus mendaftarkan bukti-bukti penyertaan sebagai evidence ya. Catatan yang perlu ada pada evidence adalah jarak yang telah merangkumi yang telah diselesaikan ya, tempoh masa yang diambil untuk menyelesaikan jarak tersebut, peta laluan yang diambil, tetapan tarik mula dan tarik tamat aktiviti. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan terfikir ya, mengapa banyak sangat evidence, tapi jangan pening, kita gunakan aplikasi dalam handphone ya, seperti ini senang saja. Aplikasi-aplikasi seperti ini membantu kita menjalankan aktiviti dan juga menyenangkan kita merekodkan kita punya result lah. So untuk My Walk dan My Ride, untuk pelajar yang di bawah umur 12 tahun, 10 hingga 12 tahun, peringkat negeri, untuk My Walk mereka perlu merangkumi 4 kilometer. So contohnya, jika hari ini mereka mula berjalan 4 kilometer dan tak dapat menyelesaikan jarak 4 kilometer tetapi hanya 1 kilometer berjalan, contohlah ya, mereka boleh resume ya, dalam aplikasi ini mereka boleh resume untuk sambung jalan pada esokan hari ya. So yang jumlahnya sepatutnya 4 kilometer, itulah yang kita nak ya. Untuk 13 hingga 15 tahun 6 kilometer, 16 hingga 18 tahun 8 kilometer. Tapi jarak ini berbeza untuk peringkat kebangsaan ya. Untuk 12 tahun 5 kilometer, 15 tahun ke bawah 7 kilometer, 18 tahun ke bawah 9 kilometer. Manakala My Ride pula pun sama, tetapi mereka akan berbasikal. Ya. Yeah? Okay, next. Okey, ini adalah antara bukti ya. Contoh untuk next bila. Okey. Ini adalah contoh bukti yang perlu dihantar. Sekiranya menggunakan aplikasi yang ni, dia dah, aplikasi ni dah tunjukkan ya berapa kilometer dah di-cover dengan peta laluan dia dengan gambar aktiviti sedang berbasikal atau sedang berjalan.
Okay, next. Itu adalah my walk dan my ride. Okay, seterusnya kita lihat my fit workout. Okay, fit workout adalah bagi pelajar-pelajar yang lebih lebih aktif lah. Maksud saya, jika tidak berminat untuk mengambil bahagian dalam my walk atau berbasikal, tak ada basikal dan tak mau tidak mau keluar dari rumah kerana mungkin kawasan perumahan mereka terlibat dalam fasa PKP yang lebih ketat, mereka boleh memilih untuk mengambil bahagian dalam aktiviti berbeza iaitu fit workout. Contoh fit workout nanti kita akan lihat video, dan pelajar mesti wajib melakukan 5 jenis rutin workout daripada yang telah tersenarai di bawah ni. Plank, push up, squat, jumping jack, single leg lateral hop, mountain climber, kick butt, lunges, knee truck jump dan burpee. So pilih mana-mana 5 saja daripada aktiviti ini dan buat rutin fit workout selama masa yang telah dinyatakan di sini. Untuk peringkat negeri, pelajar 10 hingga 12 tahun perlu melakukan fit rutin berikut yang telah dinyatakan tadi selama 2 minit. Dan pelajar boleh pilih muzik yang disukai, ya, muzik yang bersesuaian, ya, yang tidak ada unsur-unsur yang sensitif untuk mengiringi fit workout mereka selama 2 minit. Manakala untuk pelajar yang di bawah 15 tahun adalah selama 3 minit dan pelajar bawah 18 tahun selama 4 minit. Dan peringkat kebangsaan berbeza sedikit, iaitu ada tambahan 1 minit bagi setiap kategori. Okey. Aspek penilaian daripada fit workout adalah kita akan lihat daripada koreografi dia, macam mana kesinambungan, kesinambungan setiap aktiviti, performance skills, bagaimana mereka ada skill tersebut melakukan burpee dan sebagainya, music yang bersesuaian dan technical skills. Okay, so cadangan rutinnya kita cadangkan supaya dia berselang-seli dengan upper body dan lower body. Jangan terus upper body saja dan dia seharusnya berselang-seli dengan upper body dan lower body supaya bila kita buat lower body, upper body dapat berehat. Bila kita buat upper body, lower body boleh berehat. Okay, saya ingin share video clip untuk contoh fit workout. Okey, Mr. Buna, ada orang tanya tu, dia ni macam Tabata ke?
Mr. Guna? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada yang bertanya tu, adakah dia ni macam Tabata? Ha, tapi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, untuk fit workout ni, dia tak semestinya macam Tabata sebab dia nak tengok koreografi tu. Jadi ke kreativiti atlet ataupun murid-murid kita untuk menghasilkan video fit workout ni akan dikira berdasarkan kepada penjurian tu nanti. Jadi antara satu-satu aktiviti ataupun rutin yang dibuat itu adalah boleh berselang-seli, boleh mengulang. Yang penting bagaimana reaksi dan kaedah yang digunakan. Maksudnya benda ni, fit workout ni dia bukanlah, dia macam Tabata, tapi kalau boleh kita keluar daripada bentuk Tabata tu sebab dia pastikan dia lebih menarik. Sebab dia ada istilah koreografi tu. Betul ya, Mr. Guna? Okay, so tengok betul-betul. Itu antara aktiviti-aktiviti dia. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti fit workout ni tidak memerlukan apa-apa peralatan tambahan ya. So maka pelajar tidak perlu menghadapi banyak masalah dalam melakukan fit workout ni macam ni. Mr. Guna? Ya. Yeah. Ada soalan tu untuk program kecergasan ni ada had ke untuk satu sekolah juga? Okey. Apa dia? Untuk program kecergasan ni ada had ke untuk penyertaan sekolah? Tiada had. Sebenarnya program satu murid satu sukan ni adalah sebagai penggalakan seperti yang saya sebut tadi. Matlamat utama kita adalah untuk menggalakkan pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti sebegini supaya sebagai pencetus gaya hidup sihat. Maka tidak ada had lah untuk pelajar mengambil bahagian dalam ini, tetapi hadnya adalah satu seorang pelajar boleh memilih mana-mana satu aktiviti saja. Dalam satu sekolah tu penyertaan adalah terbuka kepada semua pelajar. Okey, tapi itu untuk fit workout dengan freestyle, tetapi untuk my walk my ride kita untuk sebabkan di pertandingan ini melibatkan penyertaan persen penyertaan murid, maka untuk my walk my ride ni memang terbuka pada semua. Kemudian untuk fit workout freestyle dia boleh pilih salah satu, betul? Betul. Okey, untuk my walk my ride semua murid boleh masuk, tetapi untuk fit workout dengan freestyle bola murid-murid boleh pilih salah satu. Okey. Okey. Okay, kita terus sebab nanti dia akan tengok dekat apa hadiah tu nanti baru dia akan faham macam mana kaedah penyertaan nanti. Okay, kita teruskan dengan my freestyle skills bola. Yang ini adalah aktiviti yang akan menggunakan bola. Bola tidak bermaksud bola mana-mana bola sepak atau apa
bola sepak ya, kita boleh gunakan mana-mana bola yang kita terlibat dalam sukan. Contohnya bola pingpong, bola keranjang, bola tampar, bola hoki dan sebagainya. Okay, murid bebas untuk memilih sebarang jenis bola yang disukai untuk mempersembahkan freestyle skill. Murid dikendaki menunjukkan kemahiran kawalan bola dengan menggunakan mana-mana anggota bahagian tubuh badan atau bersama alatan sukan bola yang dipilih. Jika bola pingpong, contoh bola pingpong, kita gunakan bat pingpong lah. Jika bola hoki, kita boleh gunakan pertunjuk, kita boleh kita boleh gayakan bola kemahiran kawalan tu dengan kayu hoki. So video rakaman mestilah dibuat dalam satu rakaman terus. Kita tak boleh nak edit sambung-sambung dan sebagainya. Okey. Jangka masa freestyle skill bola seperti yang ternyata di sini 10 hingga 12 tahun. Sebelum tu. Adila, slide sebelum tu. Jauh sangat tu. Sebelum. Lagi-lagi. Ya, jauh sangat. Next. Okay, I present. Okay, I present. Okay, yang Adila boleh keluar untuk present. Kita bagi Mr. Guna present dia punya slide dia. Senang. Okay, yang ni jangka masa aktiviti ya. Aktiviti freestyle skill bola. Hang nama lah kali aku sebut lagi. Okay, 10 hingga 12 tahun, 40 saat sahaja. 13 hingga 15 tahun, 60 saat iaitu 1 minit. 16 hingga 18 tahun, 1 minit dan 20 saat. Dan ini adalah berbeza di peringkat kebangsaan, iaitu bawah 12 tahun, 60 saat. Bawah 15 tahun, 1 minit 20 saat. Dan bawah 18 tahun, 1 minit 40 saat. Okay, bagaimana ia dinilai? Kesukaran, daripada aspek kesukaran, kemahiran yang dipersembahkan dalam video nanti, keaslian video persembahan mereka, pelaksanaan aktiviti tersebut, daripada persembahan mereka, adakah ia menarik atau tidak, dan keseluruhan. Okay, keseluruhan video workout ya. Okay, contoh video ya, kita tengok contoh video. Okay, pelbagai jenis bola ya di sini. Yang ni bola pingpong, bola keranjang, okay. Okay, itu tadi contoh video ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita memang menggalakkan pelajar ya untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam skill-skill sebegini ya. Kita mungkin akan terjumpa bila kita war-warkan perkara ini kepada pelajar, baru mereka akan mula memaparkan skill mereka. Sebab kita ni dalam musim PKP, okay, aktiviti begini kita dah promote pada diri mereka, mungkin menjadi aktiviti harian pada mereka yang boleh menjadikan mereka lebih sihat. Baik, dari segi pengiktirafan, sijil penyataan bagi setiap murid yang menyertai program ini layak layak menerima sijil penyataan satu murid satu sukan peringkat negeri ya, peringkat negeri yang akan disampaikan melalui Jabatan Pendidikan Negeri dalam bentuk e-sijil. Maka pelajar perlu pastikan
Pelajar perlu pastikan pelajar perlu pastikan email yang dihantar tu adalah yang sah, email yang sah. Baik, bagi hadiah bagi kategori My Walk dan atau My Ride, dia adalah berdasarkan kepada peratus penyertaan murid bagi setiap sekolah. Ya, peratus penyertaan murid bagi setiap sekolah. Jika lagi lebih ramai pelajar mengambil bahagian daripada setiap sekolah, maka peluang untuk memenangi kategori ini adalah lebih cerah. So untuk SMK grade A, kita bagi untuk 5 buah sekolah itu sebanyak RM2,000 dalam bentuk peralatan sukan. Untuk grade B, RM1,500 bagi SMK sekolah yang kurang murid, RM1,000. Sekolah rendah grade A RM1,000 bagi 5 buah sekolah, sekolah rendah grade B RM800 bagi 5 buah sekolah, dan sekolah rendah sekolah bagi SKM RM500 untuk 5 buah juga. Manakala untuk kategori freestyle skills bola, ini adalah untuk hadiah individu. Tempat pertama akan mendapat RM200 bagi 3 kategori, iaitu kategori umur 12 tahun, bawah 12 tahun, bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun, lelaki perempuan. Ya. Tempat kedua RM100 setiap kategori, tempat ketiga RM75 setiap kategori, dan tempat 4 hingga 10 RM50 bagi setiap kategori sehingga tempat ke 7. Ya. Untuk bahagian kategori fit workout pula, juga hadiah individu, tempat pertama RM300 bagi 3 kategori, tempat kedua RM200 bagi 3 kategori, tempat ketiga RM150 bagi 3 kategori, dan tempat 4 ke 10 mendapat RM100 bagi setiap kategori. Okey. Untuk tujuan pendaftaran, kita akan berkongsikan link pendaftaran Google Form ni untuk tujuan mendapatkan maklumat status sekolah-sekolah yang perlu dibuat oleh PKCO. Ya. PKCO boleh terus buat pendaftaran menggunakan link yang diberikan di sini. Ya. Pihak sekolah perlu mendaftarkan dulu nama sekolah dengan maklumat-maklumat yang diperlukan dalam Google Form tersebut sebelum kita minta pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti 1M, 1S ni. Ya? Dan juga selepas dalam masa yang terdekat, kita akan keluarkan surat siaran untuk kita kongsikan Google Form penyertaan pelajar. Ya? But ni adalah nama-nama jurulatih utama, ya, jurulatih utama di kawasan daerah-daerah tuan-tuan dan puan-puan, dan maklumat ini juga akan dikongsikan melalui surat siaran nanti. Ya, untuk apa-apa maklumat, tuan-tuan boleh menghubungi personal-personal di dalam yang tersenaran inilah. Tetapi untuk tiga daerah di sini, Larut Matang, Selama, Hilir Perak dan Kita Selatan, sementara menunggu latihan jurulatih utama, penolong pegawai penolong PPD di PPD tuan-tuan akan membantulah. Okey. Baik, sekian saja daripada saya. Sekiranya ada apa-apa soalan, saya akan jawab. Okey, Mr. Gunar. Untuk penambahan untuk penambahan kepada audien, link yang diberikan oleh Mr. Gunar sebentar tadi adalah link untuk pendaftaran sekolah. Jadi kami mohon sebentar lagi kita kongsikan, minta Mr. Gunar tolong kongsikan link tersebut dalam ruangan komen untuk semua audien kita, PKKOKO dan isu sukan yang ada dalam siaran kita sekarang ni, boleh klik untuk daftarkan sekolah masing-masing. Walau bagaimanapun, surat siaran akan dikeluarkan berkaitan dengan pendaftaran sekolah ini, dan kita akan keluarkan juga surat siaran untuk pendaftaran penyertaan pemain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah tengok tadi dekat hadiah tu. Jadi untuk makluman, My Walk, My Ride,
semua terbuka kepada semua murid sebab dia melibatkan penyertaan dan pelibatan pelajar teramai mengikut sekolah. Pertandingan dia mengikut jumlah atlet ataupun murid yang menyertai yang paling ramai mengikut persen di sekolah. Jadi untuk yang pertandingan berikutnya adalah lebih kepada individu, maka murid-murid boleh memilih untuk menyertai sama ada fit workout ataupun lagi satu freestyle bola. Betul Mr. Guna kan? Betul, betul. Okey, Mr. Guna dah keluar tadi. Untuk fit workout, saya ada tengok banyak soalan bertanya tentang fit workout dan saya ingin menjelaskan sedikit. Boleh saya terangkan kepada mereka tentang fit workout Mr. Guna? Boleh, kan? Boleh, boleh. Okey, untuk fit workout ni tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dia di bawah Mr. Guna dia menguruskan untuk YMYS. Tapi untuk semua pertandingan tu kita dah lantik ada AJK-AJK di bawah Mr. Guna dan saya antara orang yang terlibat untuk fit workout. Jadi untuk fit workout, saya nak jelaskan sekali lagi. Okey, apabila saya melihat pada komen tuan-tuan dan puan-puan, untuk fit workout tadi Mr. Guna telah senaraikan 10 rutin. Daripada 10 rutin tersebut, murid-murid boleh memilih 5 sahaja. 5 sahaja rutin. Pilihan rutin itu cadangan. Pilih berselang-seli antara upper body dengan lower body. Tapi kalau murid-murid tak nak pilih secara berselang, itu terpulang kepada murid-murid. Daripada 10 rutin itu, pilihlah 5 rutin untuk dijadikan satu video fit workout. Bagaimana pula penghasilan video fit workout? Ada yang kata macam Tabata, bila sebut Tabata, dia ada waktu rest. Itu yang saya kata, dia bukan Tabata. Lepas tu dah tanya situ berapa kali ulangan pula satu-satu aktiviti, adakah dikiraan 1, 2, 3, 4. Ini yang saya nak jelaskan. Apabila sebut fit workout ni, dia lebih kepada koreografi. Bilangan ulangan itu tidak, tak habis semestinya. Perlu buat 8, perlu buat 3. Itu terpulang kepada kreativiti murid-murid. Kalau dia nak berselang-seli satu pergerakan pun tak ada masalah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Jadi daripada 5 rutin tersebut, dalam masa 2 minit, murid-murid boleh variasikan pergerakan tersebut. Yang penting bila kita tengok, okey, dia ada buat lunges, dia ada buat push-up, dia ada buat apa yang disenaraikan tadi 10 rutin tersebut. Jadi 5 rutin tersebut olah. Jadi dekat sini variasi murid untuk memulakan aktiviti. Kemudian selang-seli antara satu aktiviti ke satu aktiviti tu dipanggil sebagai yang dikatakan rest step tu, itu terpulang sama ada dia nak marching ke, dia nak jumping ke, dia nak sedikit apa pergerakan ke, maksudnya transisi daripada satu rutin ke satu rutin itu. Dia tak macam video tadi, dia buat satu. Itu ada markah dia, tetapi koreografi dia tak adalah markahnya banyak. Jadi rakaman dalam tempoh masa 2 minit itu rutin itu diulang ikut suka hati pelajar, ikut kreativiti murid-murid, ikut kreativiti guru-guru sebagai koreografi murid-murid di sekolah untuk memastikan aktiviti itu menarik. Lepas tu dia tanya kat sini, untuk Google Form yang kita berikan nanti, kita akan bagi 3 Google Form untuk 1MYS asing. Dia tak sekali dengan Google Form MSS Perak E-Challenge. Dia adalah Google Form yang asing untuk 1MYS saja. Di bawah 1MYS tu akan ada 3 pertandingan itu, iaitu My Walk My Ride, Fit Workout dan juga Freestyle. My Walk My Ride, penyertaan teramai di sekolah. Pertandingan ini dibuka untuk sekolah sebenarnya. Murid-murid akan dapat CJ penyertaan, tetapi untuk sekolah dia akan dapat pemenang mengikut kategori sekolah. Tetapi untuk 2 lagi kategori ni, Fit Workout dengan Freestyle Bola, ini adalah pertandingan individu untuk murid-murid. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham bagaimana peringkat pula untuk peringkat kebangsaan. Untuk peringkat kebangsaan tadi kan kita ada pemenang 1 sampai 10, itulah yang akan dihantar ke peringkat kebangsaan. Untuk sekolah juga, untuk My Walk My Ride, 10 sekolah yang sekolah yang menang untuk pertandingan itu juga akan dihantar bertanding di peringkat kebangsaan dengan melihat kepada persen penyertaan murid untuk mewakili sekolah tersebut. Contoh kalau sekolah tersebut ada 1,000 pelajar, 999 pelajar menyertai, maka dia akan dapat 99.9%. Itu yang paling hebat. Kalau semua murid menyertai, maka dia akan dapat penyertaan 100%. Itu yang kita maksudkan untuk My Walk My Ride. Okay? Mohon share link untuk daftar sekolah. So saya ingatkan sekali lagi, Mr. Guna, Mr.
Mr. Munah tolong sharekan link untuk pendaftaran sekolah sebentar tadi dalam ruangan komen. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Azizul tengah uruskan. Okey, freestyle yeah, bola. Peserta buat terus skill ikut masa kebangsaan, negeri terima atau tidak. Misalnya, negeri 40 saat, kebangsaan 60 saat. Video buat siap-siap 60 saat. Mr. Guna tolong jawab, Mr. Guna ni soalan untuk freestyle bola ni. Peserta buat terus skill ikut masa kebangsaan, negeri diterima atau tidak. Misalnya negeri 40 saat. Jadi kita minta dulu untuk penyertaan negeri, betul? Betul. Kita minta jadi, untuk peringkat negeri dulu. Untuk peringkat negeri, ikut dia format peringkat negeri. Ya. Yeah. Okey. Untuk peringkat keban, kita akan ke ruang masa untuk peringkat kebangsaan pula. Sebenarnya kita nak pastikan murid-murid ni menjalankan aktiviti lebih kerap. Itu yang diminta oleh YNYS sebenarnya. So saya nak jelaskan kat sini. Kalau ikutkan murid-murid ni kena buat bermula daripada peringkat bawah. Okey, tapi kita terus bawa ke peringkat negeri. Jadi murid-murid perlu ikut format peringkat negeri terlebih dahulu supaya murid-murid ni menjalankan aktiviti lebih kerap. Tak adalah dia buat sekali je. Maksudnya untuk contoh freestyle bola tu dia buat sekali je, terus peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Tapi sebabkan YNYS format dia nak murid ini menjalankan lebih kepada lebih orang kata lebih kerap menjalankan aktiviti, maka peringkat negeri dia kena buat asing. Bila dah diumum sebagai pemenang, unit pemenangan bakat murid dan melalui apa jurulatih utama akan menghubungi murid-murid tersebut untuk membuat video bagi rakaman yang akan dihantar ke peringkat kebangsaan. Okey, saya harap jelas ya. Supaya juga Encik Syamuddin, supaya penilaian adalah seksama dan adil kepada semua pelajar. Jika masa dia berbeza, penilaiannya lain. Kan kita tidak mahu itu berlaku lah. Betul. Itu yang paling betul juga sebenarnya. Jadi untuk format pertandingan peringkat negeri 40 saat. Ya. Yeah. 40 saat, maka semua murid buat aktiviti latihan pun 40 saat. Supaya dia adil dalam penjurian. YNYS dikira dalam PAJSK tak? Ini soalan paling popular. Sebenarnya program ini diiktiraf di peringkat kementerian. Diiktiraf di peringkat kementerian, maka dengan rasmi yang saya memaklumkan bahawa dia diiktiraf di peringkat PAJSK. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, link akan dihantar ke PPD. Itu saya nak maklumkan. Link ni akan dihantar kepada PPD. PPD akan panjangkan ke sekolah supaya kita nak pastikan persebaran link ni terima untuk semua sekolah. Sebab kalau kita bagi kat sini saja, tak semua ni saya tengok sebab 400 saja. Jadi kita akan hantar surat siaran minggu depan. Surat siaran tu tuan-tuan dan puan-puan klik dekat surat siaran tu nanti. Boleh lah tuan-tuan dan puan-puan, sabar ya untuk YNYS sebab kita buat taklimat awal. Pertandingan akan berjalan pada 20 September hingga 3 Oktober. Untuk kita ni buat masa sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita selesaikan dahulu MSS Perak E-Challenge Fasa 2. Habis ni baru tuan-tuan dan puan-puan fokus pula kepada 1M, 1S. Yang ini yang seronoknya sebab 1M, 1S ni ada pemenang peringkat sekolah yang akan mendapat peruntukan bagi pembelian barangan sukan. Itu yang kita nak tuan-tuan dan puan-puan sertai tu, sekolah-sekolah tuan-tuan dan puan-puan sertai supaya mendapat kemenangan itu dan hadiah tersebut. Bolehlah kita banyakkan lagi alatan sukan untuk murid-murid kita, kegunaan murid-murid kita di sekolah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ada satu soalan lagi Encik Syamuddin. Saya mana nampak perlu ada permission nak masuk. Permission daripada siapa tu? Sudah mana? Tentu ibu bapa perlu beri permission. Okey. Untuk penyertaan murid ni, kita sekarang ni sekolah daftar dahulu. Apabila sekolah dah daftar, selesai pendaftaran sekolah, kita dah mendapat enrolment murid untuk kita iktiraf dalam My Walk My Ride. Sebenarnya ini lebih kepada My Walk My Ride sebab kita nak tahu enrolment murid di sekolah itu. Ada link tak pegawai sukan Malaysia? Okey, kemudian untuk pelibatan murid kita akan bagi link baru untuk murid-murid isi. Format isi link sebenarnya akan sama seperti macam mana isi link dalam MSS Perak E-Challenge Fasa 2 tuan-tuan dan puan-puan. Link dia sama macam tu saja. Ada
kebenaran daripada ibu bapa dan deklarasi peserta dan deklarasi ibu bapa. Tapi untuk pergi ke peringkat kebangsaan, kita akan isi borang menggunakan M01 juga. Di mana akan ada M01 dan M02 untuk pengesahan SU Agong. Okey. Kemudian maklumat-maklumat ni juga kita akan masukkan dalam portal JPN dan juga Facebook MSSPK ya tuan-tuan dan puan. So minta alert lah dalam dalam portal nanti kita akan bagikan surat berkaitan dengan pelaksanaan YMYS. Nampak gaya macam tak sabar-sabar nak join YMYS eh. Tapi selesaikanlah MSSPK ni dulu. Tolonglah wawarkan kepada atlet-atlet kita untuk program MSS Perak E-Challenge Fasa 2 ni dulu. Okey. Dan juga saya nak maklumkan sekarang sedang berjalan. Okey. Program MSSPK Merdeka Run 3 km yang akan tamat pada 10 September nanti. Jarak larian 3 km je tuan-tuan dan puan-puan. War-warkanlah kepada murid-murid dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menyertai sebab dia terbuka kepada semua warga pendidik. Kita ada kategori murid, kita ada kategori guru dan juga staff. Jadi semua boleh terlibat. Jadi mohon untuk meriahkan kemerdekaan kita 64 tahun ni, sertailah 3 km MSS Perak Merdeka Run. Ya. Okey, dan jangan lupa kita juga ada hadiah untuk gambar terbaik, apa nama, momen kemerdekaan terbaik ketika menjalankan aktiviti tu. Maksud ketika tuan-tuan dan puan-puan berlari tu dalam 3 km tu, ambil gambar, snap gambar momen terbaik kemerdekaan yang bercirikan kemerdekaan, kita ada hadiah disediakan. Hadiah juga sangat lumayan tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya tak nak cerita kat sini. Nanti apa-apa tuan-tuan tengoklah dekat poster yang kita paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk seterusnya saya nak umumkan 3 lagi pemenang bertuah kita. Kita dah buat pusingan roda tadi. Kita dapat lagi 3 pemenang. Hari ini kita bagi 6 pemenang. Kita dah umumkan 3 sebentar tadi. Untuk berikutnya adalah untuk audien yang bertuah pada hari ini adalah Bala Murugan Nadesan. Bala Murugan Nadesan. Yang kedua, Dan TV. Dan yang ketiga, Rohis Zaid. Saya umumkan sekali lagi pemenang hadiah misteri kita hari ini. Yang pertama, Bala Murugan Nadesan. Yang kedua, Dan TV. Dan yang ketiga, Rohis Zaid. Mohon semua yang dapat ni untuk call apa nama unit pengguna bakat murid sukan minggu depan, hari Isnin. Jangan call sekarang sebab dah pukul 5:30, kami pun dah nak balik. Saya lagi tak ada siapa nak angkat telefon. Okay? Betul-betul. Kat sini saya tengok untuk yang MSS Perak Merdeka Run ni 3 km je. Tak jauh pun. Tapi ada syarat. Kena baca juga syarat dia tu. Okay? Syarat dia adalah ada masa-masa yang perlu ditentukan supaya tak ada berjalan terencuk-rencuk tu. Okay? Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun dah sampai ke akhir rancangan. Jadi saya nak mengingatkan sedikit. Ada soalan tadi dia tanya, murid ni boleh masuk berapa sukan? Saya nak jelaskan. Kami dah beritahu daripada awal lagi. Pertandingan untuk MSS Perak E-Challenge Fasa 2 kecuali sukan olahraga. Olahraga dia ada terhad kepada satu sekolah, satu kategori hanya 2 orang sahaja dia benarkan. Tapi untuk sukan lain terbuka dan murid-murid boleh menjadi kesemua sukan tersebut. Dan apabila dia menyertai kesemua sukan tersebut, maka dia akan dapat kesemua sijil untuk sukan-sukan tersebut sekiranya video dia diiktiraf dan tidak dibatalkan. Maksudnya kalau dihantar mengikut prosedur yang betul dan format yang betul seperti mana dalam peraturan pertandingan, maka mereka akan mendapat sijil penyertaan pelibatan peringkat negeri Perak. Itu yang kita nak wawarkan. So, baiklah penyertaan murid-murid kita dalam peringkat MSSPK Italia ni. Janganlah tak masuk, rugi. Sebab tu kita banyakkan aktiviti. Sebab ini kita tengok penyertaan dan pelibatan murid-murid kita, kita masih belum mencapai penyertaan pelibatan yang menyeluruh terhadap atlet kita. Kita ada atlet lebih daripada berapa ribu, 400,000. Kan? Tapi bila kita tengok untuk pelibatan, kita hanya dapat 10,000, 20,000 penyertaan pelibatan murid. Maka ramai lagi murid-murid kita di sekolah sana yang terpinggir daripada aktiviti ini. So kita kalau boleh, kita nak semua murid-murid kita ni mendapat sijil penyertaan tersebut. Itu yang kita mahu. Sebab tu kita nak tuan-tuan dan perempuan fikir koko, orang kata cakna tentang murid-murid kita di sekolah untuk pastikan mereka mendapat sijil penyertaan peringkat negeri. Okey tuan-tuan dan perempuan, sebelum saya akhiri, saya nak pesan sekali lagi. Okey, pemenang
pertandingan MSS Perak E-Challenge Fasa 1 dan 2 kita akan umumkan dalam satu majlis khas, kerana kita nak pastikan murid-murid ini diberi penghargaan yang setimpal dengan penyertaan penglibatan di peringkat negeri Perak. Mohon bersabar. Yang kedua, tolonglah baca dan fahami peraturan pertandingan MSS Perak E-Challenge dan juga pertandingan sukan yang kita dah maklumkan dalam Google Form. Okey, dalam Google Form MSS Perak tersebut. Baca dan fahami supaya tidak ada isu berbangkit ataupun bantahan daripada tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita anjurkan pertandingan ini tak lain tak bukan lebih kepada kita nak bagi CJ penyertaan kepada murid-murid kita di sekolah dan memastikan murid-murid kita aktif walaupun dalam kehidupan norma baru yang dilanda pandemik COVID-19 ni. Pastikan anak-anak didik kita aktif di rumah mereka dan tidaklah terperap je dekat rumah tu, dan lebih kepada kesihatan mental mereka. Seterusnya, peraturan pertandingan yang digariskan dalam pertandingan ini adalah dibuat dan dikelolakan oleh unit pembinaan bakat murid dan juga PTPS negeri, dan juga kita merujuk kepada peraturan UM, MSSPK dan MSSM. Tak lain tak bukan adalah untuk melancarkan perjalanan program dan pertandingan yang dianjurkan. Diharap agar semua peserta, ibu bapa, penjaga akur dengan ketetapan ini. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya rasa kita pun dah berada di penghujung acara. Saya sekali lagi mohon maaf, tuan-tuan dan puan-puan, mohon maaf sekiranya saya ni lakunya apa nama terkasar bahasa. Jadi saya ucapkan syabas kepada semua atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang taklimat ini diadakan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang telah pun kita perolehi dalam program ini. Okey, sebelum bersurai, saya mewakili semua rustia, walaupun rustia dia dah berpeluh lari kunu kilir tadi sebabkan oleh masalah teknikal. Saya minta maaf sekali lagi, di peringkat awal tadi saya bercakap sorang-sorang, tapi kita usaha yang terbaik untuk menyampaikan maklumat ini kepada sekolah-sekolah dalam negeri Perak untuk memastikan kelancaran pertandingan MSS Perak E-Challenge Fasa 2 dan program 1MYS yang akan berlangsung, dan juga Merdeka Run 3 km yang akan tamat pada 10 September nanti. Okey. Mohon maaf dari saya. Anda yang ada terkasar bahasa, tersilap tutur bicara, tersalah apa? Laku. Okey, saya minta maaf sepanjang saya mengendalikan program sebentar tadi. Okey, sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu adalah daripada kelemahan daripada pihak saya sendiri dan juga pihak kami Ustia. Ha, saya nak salahkan juga Ustia tu sebab tadi saya cakap sorang-sorang. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa untuk sesi berikutnya. Sekiranya ada lagi pertandingan yang kita akan maklumkan, kita akan lebih menggunakan medium YouTube untuk memastikan kelancaran program dan maklumat ini tidak tercicir. Jadi kita jumpa lagi. Masalamah wa ila liqa to be continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.